Kenapa, Cak? Enggak, salah pencet tadi record lokali. Mana toko premium yang katamu, Mas? Ada kayak gambar NPC-nya kayak ada TV-nya. NPC kayak ada TV. Iya. Ada tanda Sangat seru gitu. sangat anu ya. Informatif sekali ya. Nah, kalau di Lotus itu sebelah depannya blacksmith. Di Lotus depan Are you blacksmith. Bored Oke. Of Saint Haven? Cewek. Goodbye. Halo semuanya, Mas Daksa, War Thunder, not today. Kita masih ada misi. Naikin level ini dulu ya, mumpung lagi. Mana sih? Depannya blacksmith. Depannya blacksmith adanya disassembler doang. Enggak ada. Oh, coba dari pintu dungeon masuk. Oh, ini. Saya ikut, saya masih meminjam item. Mak, duh. Silakan periksa inventory. What the F? Wow. Kok dapat gini, kan? Bagus tah? Enggak. Apa? Dapat plus 10 agent goddess tapi damage-nya kalah dengan yang tak pakai damage-nya. Oh ho ho, enhancement potensialnya mengerikan ya, 1400 ya. Pakai dash. Wah, ngeri sekali ya. Oke. Okay. War Thunder enggak today, kata DBD, iya abis ini DBD kita. Sorry guys, kita naikin level dulu, mumpung katanya kan eventnya sampai tanggal 28 apa 29 sih, lupa aku. Boxnya lo dapat 2. Au! Box apa sih? Kelar game. Keluar game? Kelar game. Yagi gade. Eh, aku juga mau nyoba dong. Bentar dong. Eh, bentar, tak. Ini aku baru keluar. Lah, aku baru masuk. Usahlah, baru masuk. Gini baru masuk, serius baru masuk aku, Pak. Oke, aku setting OBS. Duh, kok daily questku hilang semua makanya. Aku ke itu dulu deh, Mas. Paladin kapan? Besok aja. Eh, salah dong. Tadi guys, pokoknya saya sebelum tanggal 28 ini harus level mentok dulu. Mumpung sekalian ngambil questnya dulu. Quest apa sih? Quest daily. Kita nggak dikasih tahu loh. Yang kemarin dikasih tahu sama orang-orang itu loh, di mana? Saint Heaven. 28 Mas Cak pas maintenance. Oh, tanggal 29. Nah, itu makanya semoga. Waduh, base-nya enggak ngedetect Dragoness. Aku tunggu di mana nih, Mas? Kita ketemu di mana ini? Iya, udah aku ke Saint Heaven. Oke, tak tunggu di pintu selatan channel 5 ya. Party aku lah. Channel 5. Ada guys, kita bukan party, bikin party dulu. Kita invite Candu game. Mas Candu mau live tak? Yes, Cak add friend, accept friend. Oke, okay, sebentar, accept friend. Wow, OBS banyak ku, ya. OBS ku gak ngedetect loh. Kenapa ya? Banting sudah OBS. Sombong, tentang udah pindah dia gaya. Saya pindah kalian hati dong. Mas Candu juga live juga. Yes, rencananya masih level 52 saya, Mas. Ini gimana nih? Mau bareng dulu atau mau live dulu nih? Eh, bareng. Udah ambil questnya daily? Gimana? Sini. Antar dong. Tuh, bawa pohon Natal tuh. Bigger Love itu. Ya, Mas Candu juga mau live, guys. Aduh. Dapat apa sih? Dapat apa ya tadi ya?
quest pokoknya. Mungkin dapat EXP. Semuanya. Nah, aku ngambil semuanya. Yuk, Markicus. Semalam aku habis nonton dungeon, Cak. Dungeon level 50-an. Apa namanya itu? Cuma masih ada enggak ya di sini ya? Enggak tahu juga Mas aku. Sudah saya add accept semua Mas ya. Sudah saya accept semua. Guys, yang nonton kalian punya guild yang aktif enggak sih? Nah, kalian mungkin ada guild yang aktif, bisa invite saya ya. Invite kita lebih tepatnya. Ini guild yang kita ikutin agak sepi nih. Ya kita bingung kali kalau mau nanya-nanya gitu. Shit. Misinya tuh di mana sih? Oh, salah Mas, sebelahnya. You don't say, Cak. Aku salah. Maafkan aku. Manusia pun punya tempatnya salah dosa. Mas mau main private server enggak? Aduh. Dulu. Aku sempat dapat chat di YouTube itu. Ya, ya you know lah private kayak apa. You can do anything di situ. Itu kamu bisa one hit naga lah atau apalah. Jadi sini aja lah. Sementara kita di sini dulu ya, guys. Saya masih penasaran dengan level mentoknya. Haulala. Assalamualaikum. Neng Gojek, Neng. Om Tedelat, Om, saya ada cak, ada apa? Oh, ada guild. Ayo sini dah, kasih dah. Kalau aktif, ayo kita masuk supaya aktif. 220.000 loh. Damage-mu, Cak? Hah? Damage-mu? Iya. Ngerinya. Aduh. 100-an loh. Tapi masalahnya aku mukul kamu geli-geli, Mas. Itulah aku yang penasaran ya, gitu. Kita kalau ada waktu, kita coba. Nih, buff. Buff kedua lebih cepat, Mas. Ini anu kok, apa namanya? Ada mission, mission impossible. Wow. Ini cuma misi yang dari Luffy, Beggar Luffy ya. Cak, kamu ambil itu all yang kayak aku pakai itu nambah serangan. Apanya? Pakai ini loh, all. All. All? Ya ada nggak lihat burung hantu yang aku pakai? Di mana tuh? Dari sama Gikes itu juga. Di mana ya? Gikes, MISC, ujung. Huh? Ada kayak all apa gitu namanya? Oke. Okay. Wanguni All Spirit. Wah iya ya, lumayan. Baiklah lanjut. Udah level berapa? Oh, level 52. Gue sendiri aja. Oh, bikin gue sendiri aja. Oke. Tapi kita nggak punya baju. Ah, nanti. Oh iya, nanti dulu deh level 93 deh. Ya, baru bikin ya. Gak apa-apa ya. Sabar-sabarin dulu ya. Wow. Om, telelot om. Tolelot, telelajing. Oh, itu harus dihancurin, Mas. Aku lupa. Iya, ini tak udah terakhir itu satu. Aku kemarin juga stuck di sini hampir 15 menit ya. Gara-gara nggak hancur-hancurin. Mutant Lord Nocturne. Buset, paling depan sendiri. Apaan ini? Aduh. Alah, baru pakai jutsu. Pakai jutsu. Udah kelar anu Mas. Bisa live. Wih, langsung naik level lu. Nangis lu. OBS-nya aja. Maksin dulu aja. Oke. Maksin dulu aja. Kita pakai exploit kali ya. Exploit lah. Lu dapat 2 lu. Pas aku bilang. Sudah aku bilang. Hapus air mata. Matanya pitak. Senang cak. Yo guys, jadi dari teman-teman yang nonton di sini berapa banyak yang main di server Altea by the way. Ayo lanjut masuk kita ke map berikutnya.
Aku boleh setting bentar nggak? Oh my god, apalagi sih? Dragonesku kok nggak kebaca ya? Kamu pakai apa? BS. Iya tahu, maksudku settingannya pakai yang apa? Hah? Biasa, pakai Windows. Windows Capture. Nggak ketemu bis, nggak ketemu juga. Enggak. Oh DL berarti itu mas. Coba aku buat baru. Screen capture? Ya screen capture ya. Ayo mas. Oh, enggak ada screen capture. Kok enggak ada sih? Display capture. Pak bos. Window. Tembak nih. Mama ya. Wow. Udah. Ya okay, guys. Dia mau bapak anak satu aku. Dia mau bapak anak satu kurang ajar bawa-bawa bapak lagi. Dimarin cacop lo kamu nanti. Gua di. Barusan nangis tadi ya. Barusan nangis ya. Oke, okay, nanti deh kita level 90, kita bikin guild, kita main bareng-bareng, oke? Okay? Nek gojek. Keren loh kamu, sayangnya kamu gak bisa. Saya masih level 28. Leveling sendiri cepet bapak. Serius. Gak lama kok. Kita ini aja nahan-nahan ini. Ini aja sebenarnya kalau kita mau egois, kita hunting sendiri-sendiri nih bisa-bisa ini. Tapi karena kita pertahankan. Sebenarnya cepet aneh sendiri guys. Ini cuman karena pingin biar kita rame aja, nggak bosan, nggak ngantuk gitu. Digampangin kok levelingnya. Sampai hafal loh aku. Ini game pay to win kah? Nggak tahu juga. Kayaknya enggak ya. Equipnya bikin sendiri kok kita. Ya kamu bisa ngelakuin semuanya gratis. Tapi mulai ya. Main dance sejak kapan? Dari 2010 saya sebenarnya main. Masih dok kok nggak live. Oh BS-nya lagi trouble guys. Kita pas ini lagi agak pelarin daily dulu lah. Sebenarnya sakit kok damage-nya 200.000. Ada yang menghibur diri. Bang, bentar kita nunggu nunggu anu dulu ya. Tunggu level 93 dulu ya. Shoot. Dragones gamenya ngapain cak? Untuk sementara teman-teman naik level lagi. Untuk sementara teman-teman bisa leveling dulu sampai level 90-an. Nanti kalau sudah kita dungeon-dungeon bareng. Kita ya dungeon bareng tuh nest, kita nest bareng loh. Sorry. Nest bareng. Udah dapat 2 silver semua ya. Sombong kali, kayak dapat bagus aja. Sombong kali satu ini. Aduh. Next satu map. Lagi. Masih kurang 3 Mas kita, Mas. 3 lagi. Tapi udah disuruh lapar nih. Ayo masuk. Iya, masih kurang 3 tapi kita. Misinya. Kalau ada abyss kan kasih hantam aja abyss. Kalau ada abyss langsung masuk kita abyss pak. Abyss. Sayangnya nggak ada ini. Itu antara kita yang abyss atau yang. Enggak. Kalau dulu memang kita yang abyss bisa mas. Kalau sekarang. Iya. Oke memang dia sengaja ngebuat playernya biar cepat sampai ke 90-an deh cak. Karena itu pasti bakal try hard banget. Kayaknya ya. Oke okay guys, jadi sorry banget kita mainnya masih leveling dulu. Nanti ketika kita sudah mentok, teman-teman akan sedikit lebih terhibur dengan game-game play PvP kah atau apakah nanti kita bisa nest mungkin ya toh? Karena kalo basically sekarang, kita memang niatnya mau nest main game ini. Kalau Dragon Age yang dulu itu kan di cap level 24 sudah bisa nest. Sudah 2 bisa nest lagi. Berapa bisa nest Mino, lagi? Semino, RB. Iya. Sekarang udah ada ya?
Download di mana? Di Game School. GTA-nya kapan? Tungguin aja, Mas. Kita playernya masih belum ketemu semua ya. Teman-teman aku juga ya. Semalam streaming juga tanyain mulu GTA aja. Mm-mm. Kalian kangen GTA, kita lebih kangen lagi, boy. Like seriously. Gak mau kebuka loh. Ada yang belum mati kah? Ada belum mati kah? Wah iya ini loh. Siapa sukanya ninggalin makanan ke artis ini? Bang party bareng lah. Lah kita levelnya 50, sana levelnya 28, Mas. Gitu loh. Jadi Masnya leveling dulu aja sampai levelnya paling enggak sama-sama dikit. Baru nanti kita bisa party bareng, ya kan? Kalau gini kita dungeon-nya beda. Masnya enggak bisa masuk ke kita, kitanya juga enggak bisa masuk ke Masnya. Eh bisa, Ding. Kita bisa masuk ke tempat Masnya. Tapi enggak kelar-kelar nanti levelnya, Pak. Jangan teman-teman sudah pada pingin kita dungeon atau kita PVP gitu loh, ya. Oh, di sini dapat polis AT. Kenapa nggak PVP dulu? Karena kita masih apa namanya? Fokus ke leveling, guys. Fokus leveling dulu kita. Kelar, kelar. Next. Yuk. Move. Fast. Gak usah bikin akun baru, gak apa-apa. Yang penting kalian suka, kalian terhibur, oke? Okay? Busin! Aduh, busin! Aduh, mana dia? Oh, mati. Ultimu apa, Cak? Bentar, lihat. Ultiku tak simpan hanya untuk membunuhmu, Mas. Siap lo ya. Ngeri lo. Makasih, Mas. Tersunjang lagi, aku. Makasih. Tersunjang sekali aku. Tersunjang. Aduh. Sudah ku bilang. Dua kali loh ya. Aduh, biasa aja, enggak bagus amat. Magic attack-nya sebenarnya besar, cuman di sini yang ini magic attack-nya lebih besar lagi. Apa? Maafkan aku. Halo Mas Ajis, selamat sore Mas Ajis. Ayo masuk. Cepat. Kurang 2. Level. Main ini terus, Bang. Iya, kita lagi ngejar ke level 93, guys. Kalau sebelum tanggal 29 katanya kita dapat baju atau equip ya. Ntar kalau sudah kita main yang lain juga, oke? Okay? Pak Gojek, Rek. Kalau udah sampai cap nanti ngapain, Mas? Oh, kalian tungguin aja keseruannya kita, oke? Okay? Stay tune aja, guys. Stay tune aja. Mamam bro. Katanya hari ini Paladin. Yes. Saya niatnya hari ini emang ada Paladin, cuman karena tadi saya ada urusan, ngurus macam-macam banyak. Baru bisa online jam 3. Yang mana sebenarnya saya mau online sekitar jam 1. Kan bisa lumayan tuh 2 jam Paladin. Jadi semua jadwal saya mundur semua, guys. Mohon maaf ya. Cak udah main berapa hari? Baru 2 hari. 2 hari apa 3 hari kita? 3 ya. Ini hari ketiga nih. Belakang lo disisain lo. Belum mati juga. Mas Ido. Skillku lo, Cak, single target semua. Menyisakan makanan itu enggak baik gua, Pak. AoE-nya sedikit. Aku ntar mau buat juga ninja. Ayo, yang mas, buat. Yang support. Mau main aja. Sih saranin kalian kalau mau main, kalau memang buat main baru atau sudah ada, kita saranin cleric deh. Nah, kita lagi kurang cleric, guys, soalnya, guys. Kita di sini main gamenya bukan untuk
ajang kayaknya dulu leveling di sini XP cuma 4% doang. Yes. Nah, jadi ya. Nangis loh. Mumpung lagi ada kayak gini, guys. Dipergunakan saja. Level 55 ya toh. Sudah ku bilang, ayo main dapat ini. Dapat skill baru. Dapat skill baru. Flame Lotus X, oh yang tendangan api. Job yang paling seru buat DPS menurut kakak apa? DPS single target apa DPS anu? Kalau saya suka yang archer yang bow master. Sebenarnya sih. Yang AW ya. Aduh. Silver sian. Dapat gold 1 kok. Congkak ya kita ya. Saya ada Mas Cak job sign di Altea kah? Kurang satu terakhir habis ini kita report Mas, lapor. Mau main tapi enggak ngerti, main aja Mas, nanti lah ngerti. Gampang kok game ini. Simple. Simple, serius simple. Anda leveling, Anda cari barang, Anda PVP atau apa, kita party-party bareng, begitu. Ini kira-kira bisa cap enggak kalau dalam malam hari? Nah, ini kita di sini lagi mencoba pembuktian, guys. Kita baru main game ini selama hari ketiga. Ini hari ketiga. Ini hari ketiga kita udah level 55. Dari target yang level 90. Dan ini saya main cuma sekitar 2 jam 3 jam per mainnya. Itu pun udah. Kalau kalian enak, main enak satu harian full ya gak tahu lagi toh. Bisa lebih cepat dari kita bahkan mungkin ya. Harus lebih cepat. Iya. Sorry. Salah. Gak kena dong. Kok aku ke slow juga. Nah S. Padahal aku master S tuh. Altea Mas. Yes, ini Altea Paladin. Jam berapa? Belum tahu Mas Destu. Belum tahu. Sorry banget. Harusnya tadi jam 1 sampai jam 3 ya. Gak bisa dilompatin Mas. Ada belum mati. Oh ini. Aduh, office. Honor Jongkot hadir. Aduh. Bangkok Paladin udah jarang. Nah, ini kalian berarti kurang mendengarkan. Di sini saya lagi fokus naikin levelnya ini dulu. Nanti kalau udah level 93 ini mentok, mulai rata lagi mainnya, oke? Okay? Lusa lalu kan udah Paladin. Lusa lalu Paladin kita kemarin. Kita main pakai Tyra kalau enggak salah kemarin ya. Ya, triple kill, triple kill loh. Quadruple kill. Agak sombong dikit boleh gak sih? Enggak. Oke, aku dulu leveling 3 setiap hari main 6 jam tuh. 3 hari level 90 tiap hari 6 jam. Ngeri ya teman-teman ini ya kalau main ya. Weh, dapat apa nih? Apaan? Dapat chest. Tadi, udah aku buka dulu. Tuh udah cak, kan? Buka aja. Paling duit. Nggak kan, duit. Dulu dapatnya apa nggak? Kapan main? Kalau malas itu nggak bisa lebih cepat dari Mas Cak. Maksudnya gimana ya? Overwatchnya kapan? Nunggu Candu Game beli Overwatch. Udah ada sih Cak, cuman punya aku. Loh, kenapa gak bisa dibunuhin? Yalah. Aku ada GL sama Raven dah 93. Oke, tungguin ya guys. Spam MSC, MCSB. Coba kalau mau leveling lebih cepat MCSB. Enggak, ini kita lagi quest-nya si Lofi, Beggar Lofi. Habis itu kita coba masuk, kurang satu kali lagi. Kita ke yang tadi, apa namanya? Kupu-kupu ya. Dapat gold dua-dua. Ntar malam bisa nggak Paladin? Nggak berani janji ya. Saya nggak berani janji. Oh nambah HP nggak deh. Last. Abis itu kita masuk ke Lofi dulu Mas ya. Report ya. Sama Barrio di Altea ini lagi di Altea kita lagi leveling. Oh, udah habis Mas? Udah habis. Eh, lapor dulu.
Mana tadi tokonya, tempatnya? Biar langsung ke Sandhaven gimana ya? Ini, sini nih. Woi. Bang, kok warnet? Emang mainnya di mana? Rumah saya jadikan warnet. Rumah saya dijadiin warnet loh. Ada berapa billing, Cak? Billing saya ada 1 jamnya 50 ribu, Pak. Ngeri loh. Iya dong, kapan lagi? Sultan. 10.70. Sultan sekali ya, Bapak, satu anak. Ruang inventory gak cukup dong. Jualan. Tempat jualannya di mana sih? Jualin yang biru-biru ini loh. Hello there. Oh, there's plenty of good stuff. Capeknya here. Ini gak bisa semua dikelarin gitu apa? Nah, itu dia pertanyaan bagus. Sudah ku bilang. Aduh, salah uang dong. Dapat gold enggak sih? Kenapa, Mas? Dapat gold enggak sih dari Dewi? Entah juga ya, Mas ya. Ini aku lagi jualin yang biru-biru nih. Jadi guys, kita jualin dulu ini barang-barangnya yang enggak bisa dipakai, lebih tepatnya. Wow, banyak sekali ya. Oke. My stuff is awesome, eh? My stuff is awesome. DN Indonesia server Altea, guys. League of Legends, gak suka saya, Mas, League of Legends, sorry banget. Ini reportnya harus satu-satu kah? What the F? Pegel dah tuh. Loh, ini ada misi lagi nih. Aduh, kenapa dijual? Oh, misinya dapat 80.000 EXP, Mas, lumayan. Oh, lumayan, Mas. Dapat 50.000. Ayo, selatan lagi. Yuk. Yang penting-penting dimasukkan warehouse aja. Klik menjual koleksi. Kalau mau STR jual semua. Oke. STR. Level aduh, enggak ada ke STR lagi. Ya. Oke. Okay. Vitality, aduh. Sebentar, storage-nya di mana storage-nya? Mas, storage di mana, Mas? Oh, ini nih. Ketemu. STR lagi. Kenapa ada intelektualnya gitu? Welcome. Duh, biar seimbang gitu, Mas. Feel free to look around. Critical kayak apa sih? Like Fury, gua nggak pakai Vitality. Ini apa sih uren ini? Aku nggak tahu gunanya apa ini. Simpan aja ya. Nggak ngurangin duit kan? Nggak. Sip. Critical 452. Bagus kah? Yuk, lanjut, Mas. Kita ambil questnya lagi kan? Altea Sandhaven Channel 5. Altea Sandhaven Channel 5. Wow. Yes. Bang, boleh ikut enggak? Boleh. Level 56-an ya. Pencet spasi terus aja. Oh, senjata dari Gawanet sudah level 7, level 10. Oke. Thank you informasinya. Apa tuh? Senjatanya dari Gawanet. Kenapa? Berhenti di level 70 katanya. 80 udah gak dapat. Gak apa-apa, cukup. Senjata apa? Bang, kapan PvP-nya? Ketika kita nyentuh angka 90-an ya. Spasi ditahan, jadi cepat ambil semua key-nya. Oke. Bentar, Mas, aku tak disassembler-nya mana ya? Di sini. Ujung kiri. Tapi itu bayar pakai gold loh, Cak. Iya kah? Nah, jadi aku nggak jadi, mending tak jual aja, wes. Sekali jual pakai 2 gold, kita kan kis nih, Pak. Mana? Dan? Nggak sampai 1 gold tuh, Pak. Masa? Lumayan, polis altium. Kali aja perlu nanti kita. Ngancurin apaan? Senjata-senjata urin. Oh. Barang-barang urin lah pokoknya. Tidak bisa di-assemble. Aku ngancurin Jewel. Ngapain Jewel dihancurin?
Bentar guys ya, kita hancurin, yuk berangkat lanjut ke tempat yang tadi. Cari temen job LF. LF itu apa pak? Server Altea channel 5. Ini berapa kali daily cak? Satu kali semuanya pokoknya. Sampai berapa kali? Kalau udah 93 main PvP yuk, ayo. Mabar bersama. Oh siap. Tahu game sale online gak? Aduh. Game tahun berapa itu mas? Lebih lama dari ini kayaknya ya kan? 300 ribu damage-nya. Siap gak? Enggak. Cuman heran ya ketemu mas Tandu damage-nya gak gede loh. Belum cak. Belum pas sampai udah gini. Yang mau mabar sama Mas Acap bayar 50k per jam. Buset, yang nariin orang lain ya. Thank you loh. Dijadikan mata pencarian kayaknya saya ya. Level berapa? Masih 56. Tadi berapa kita ya? 52 ya? Bagus tuh cak yang gede, yang batu-batunya kasih racun. Iya, batu-batu kasih racun emang. Mas main arc lagi? Belum mas. Dulu ngerasa apa ini lagi main sama Candu Game guys. Like Fury, cak guna buat Ness. Like belum Fury itu ya? Dari apa? Dari Assassin kah? Atau dari temennya Nick Fury mungkin mas? Atau dari mana gitu? Job Syro ya yes. Halo mas Darnell, server Altea Battlefield 1 kemarin udah. Hari ini nggak ada jadwal Battlefield 1 ya, kemungkinan abis ini DBD. Karena lagi ada promo, bukan promo, sorry, event double blood point. Kapan Paladin besok insya Allah. Harusnya tadi jam 1. Cuman kita masih ada urusan jadi harus saya skip dulu kan, kita baru live stream dari jam 3 tadi kan. Harus ngikutin jadwal yang ada dulu, oke? Okay? Distraction tuh pakai tuh mas. Lumayan. Kayaknya aku udah make deh. Om telat om. 57 dong. Bringer, assassin bringer maksudnya. Gimana sih? Oh. Diomong-omong kita kan tadi dapatnya 80.000, Mas. Ini ternyata satu kali event, satu kali dungeon itu dapatnya 900.000. Gimana kalau questnya dilewatin aja? Dari aja ya. Iya, mending dungeon aja lebih cepat, Pak. Dungeon entrance. Dari assassin LF itu. Oh, dari assassin, Mas. Iya, aku kan ambil yang apa sih? Ambil bringer Kaiser, dulu kan? Baru LF katanya. Level 52 boleh kah, Cak? FK itu apa, Mas? FK? Aduh, enggak apa. Aku taunya. Oh, boleh enggak, Cak? Boleh, ayo masuk sini, yuk, masuk yuk. Aku taunya LK doang. Lord Knight. Lunar Knight. Apaan tuh Lunar Knight, Pak? Ada warrior. Belakangnya disisain terus loh, Mas Andu ya. Aku bagian depan, Cak. Ini sampai jam berapa, Cak? Nggak tahu, dilihat aja nanti. Pokoknya abis ini, insya Allah ada Dead by Daylight. Racunnya udah sampai ke sini, semua nama game dirubah loh. Iya loh, berbahaya nih racun ini game. Kupu-kupu, oke. Loh.
Udah mati dianya. Yo. Paladin hari ini enggak ada yang jelas ya. Gak mati-mati nih orang-orang nih. Duh. Masih ada satu gak mati lagi. Rencana sih next. Tak mau mabar cah ayo. Weh. Lah di mandi void gimana. Kapan ngadain room tour? Ketika apa namanya, subs goalnya kita udah tembus 10.000 ya. Shot kit. Oke okay. Beku lo aku. Duh, intermediate magician ini gak masuk aku loh. Oh masuk ding. Aduh. Biasa DBD like abis maghrib. Oh insya Allah dead by day like. Alamak. Wih, 60 loh. Senjata urin. Hari ini ada arc enggak? Enggak tahu, Mas. Enggak berani janji saya. Kapan kawin, Mas? Udah punya anak saya barusan. Langsung skip aja, Mas ya. Opo nih? Lo enggak skip ke ini aja. Skip ke dungeon yang kupu-kupu tadi kan cepet toh? Yang lain lewatin aja ya, dailynya ya. Serah aku mau ngikut. Tak cap kalau record pakai apa? Ini kita pakai XSplit sama OBS. Bebas pilih yang mana. Pilih salah satu juga kena. Tak cap lo langsung maju. Gagal dong skillku. Belakang masih ada, masih Ido ditinggal lagi. Sampai maju terlalu jauh. Apa sih kok saya yang disalahin? Dah, kelar. Jadi pengen main DN lagi, kangen DDM, DDMS itu apa? Double Damage MS. Oke guys. Beli beginning ring atau beginning neck? Apa itu? Beli di mana itu, Mas? Anaknya siapa? Oh, namanya panggil aja Cah Cop, guys. Oke. Esnya enggak lanjut. Nggak kuning bareng gua, ayo nggak ada namanya dewa, Mas. Apa sih ini? Berapa kali lagi bang mabar? Tadi sorry, yang ngajak mabar level 52 siapa tadi ya? Mario ya? Atau siapa tadi yang level 52 pingin main bareng itu? Nanti aku balik ke kota deh. Udah level berapa sekarang? 57? Level 60? Kandingnya di mana ya? Epic list. Sudah kunis download di mana? Di Game School. Karakter apa? Sorcerer. Wih, Mas Ido lo naik level lo. Sampean enggak udah kan duluan. Mau bohong-bohong. Bang mau beli equip saya karakter saya enggak. Makasih. Astaga, silver semua dong. Makasih lo ya. Oh, orennya di sana. Di sini orennya. Udah lengkap. Bang, ikut Bang. Saya tunggu di Saint Heaven. Oke, yuk kita ke kota dulu bareng-bareng sama teman-teman. Om telolet, Om. Oke, aku berarti bisa nyeting-nyeting OBS juga ya. Istrinya, oke. Okay. Istrinya diajak main dong. Nih. Not now. Tadi yang mau ngajak main bareng namanya siapa ya? Jadinya ngambil Syro. Yes, Syro.
Titan X harganya berapa? Tadi aku lihat ada yang 17 kalau gak salah. Bisa jadi komputer satu tuh yang medium-medium. Ngawur harganya, Pak. Dibuat window kedetek kali ya. Gak kedetek dong. Banyak gak kedetek, Mas? My stuff is ini. Awesome, eh? Dragones. Glaciar. Waduh, Mas Darnell. Nah, ini baru kedetek. Tadi kayak saja, sabar cak. Oke. Okay. Jadi guys, kita lagi nungguin teman kita tadi ada yang mau main bareng tuh, salah satu dari penontonnya subscriber juga mungkin ya. Jam berapa on Mas besok? Enggak tahu Mas. Nama Glaciar mana? Aku suka banget musiknya nih. Pakai Titan X, FPS-nya bisa tembus 100 enggak ya? Buat game apa? Game ini. Game ini. Jelas lah. Ya tembusnya, Mas. Sobek-sobek. Cak, ini nge-cache nih. Nope. Altai, aku enggak ada. Channel 5. Iya, channel 5. Lihat equipnya, equip saya loh cuman dapat hadiah dari ini, warnet. Ah, dapat dari mana? Mana nih? Udah. Mana? Katanya Glaciar. Candu Game kenapa gak streaming? Masih setting OBS, masih setting OBS. Sabar. Hmm, 신나게 놀아보자. 치료가 필요해. Boleh bantu leveling nih. Ah, enggak usah Mas, enggak apa-apa Mas, biar kita sendiri aja. Nanti level 70 saya ikut Mas. Oke. Okay. Main-main astronomer Mas. Nah, apa itu astronomer? Glaciar, kalau Mas Candu sampai live stream mulai kamu belum ada, tak tinggal dulu ya. Ntar Mas saya cek servernya. Wah, ini baru dicek servernya ini, keren ini. Habis itu bilang, "Wah, maaf Mas Cak Cop, kita beda server." GGWP. Cak catok loh. Hah? Catok aja wes. View image. Dirimu main server apa, Altea? Makasih Mas Bad Boys Gaming Indonesia, makasih. Udah bisa live, Mas? Bentar, kalem. Bentar lagi. Pantas cak saya salah server. Bagus. You don't say. Yuk, lanjut. Tarik lagi. Saya masukin thumbnail dulu. Tidak ada karakter Mas, beda server ya kayaknya ya. Survey World, walah game lama itu Mas. Add saya dong. Udah nggak bisa. Ayo masa-masa dok, belum bisa. Kapan BF1 lagi cak? Insya Allah kalau nggak besok ya lusa Mas ya. Skillnya full ice aja cak. Yoi Mas Chan.
Let's make it quick. Wait, almost. Pakai VGA apa? Seri 10 mas, seri 10. Minta pulang lo namanya. Ini orang-orang ini level berapa semua sih? 35 93 oh. Periksa. Wah. Kok harus anu? Max HP-nya plus 30.000 ya satu item ya. Buset. Mas live-mu masih delay 20 detik ya? Yes. Enggak bisa kau isi glasses. Waduh, enak banget ini. Enggak bisa. Nah, ini harus mode window baru bisa dia. Ya udahlah, enggak apa-apa. Donkey Kong. Ayo, masuk yuk. Ayo, ayo, leveling yuk. Ya. Harus di window, Cak, baru kedetek, Cak. Di window mode. Iya, kampret. Oh, tapi udah bisa live stream ini. Udah. Udah enak loh. Jadi kecil. Guys, mau tanya dong, minta masukan buat teman-teman semua yang udah sering main game ini. Level 60, levelingnya di mana? Atau ada dungeon-nya boss atau apa gitu, Kak? Atau dungeon yang XP-nya kenceng. Yang dapat item juga lah. Kami siap membantai. Caca pernah Cong. Cegat bus, terus bilang om tolelat om. Enggak, saya yang nyetir busnya. Channel berapa cak? Tak ada. Jong kita beda server, gimana mau ketemu mas Mario? Selalu cak cok maju sampai tengah yang belakang dipisahin. Gua kan ada kamu mas. Selalu, aku percaya padamu. Aku padamu. Udah kan di belakang ketinggalan. Udah abis. Ini. Mana nggak salah lihat sampean cak. Nah kan abis kan. Halo guys, welcome back again in channel Candu Game. Halo halo. Jadi kali ini kita berpetualang Ria. My life is my adventure. Goblok. Ah, ah, aduh, aku udah mati. Golden Mido, Golden Mido itu di mana by the way? Ya kenapa nggak pakai facecam, nggak punya facecam? Dekat Lotus Mars. Oke, makasih, makasih. Asik bang, udah bisa live stream. Yoi, sorry, sorry guys, dikarenakan beberapa hari, hampir seminggu koneksi internet saya lebay. Lebay bin alay ya kayaknya ya. Alay. Tikus-tikus zaman sekarang ini alay semua nih kayaknya. Cuma gara-gara tikus loh. Anwar Randel tuh di mana lagi? Dari namanya kayaknya menjanjikan ya. Gak kena dong. Aduh. Ini aku nyaring banget sih. Anu Rendal tuh di mana? Anua Rendal. Boleh ikutan gak Mas Candu? boleh. Ikut aja Inai. Tapi levelnya harus sama. Kalau nggak sama nggak boleh ikut. Bang, gimana cara buat gewarnet? Itu Mas Jobnya udah nemu combo belum? Kita leveling dulu, gak mikirin combo. Ntar kalau udah level mentok baru belajar. Kita jadiin warnet kan, Cak? Kenapa? Rumah kita jadiin warnet kan? Iya, rumah kita jadiin warnet ini, guys. Nah, itu sebelah itu ada laptop. Ada yang lagi main. Yang lagi main Anu ngomong. Oi, oi. Berlin. Garing. Bikin hero baru ada di mail. Okay. Mas Candu kalau record pakai apa? Pakai OBS. Wah, dapat urin. Oh, epic. Tapi aku enggak pakai itu. Level 60 bisa masuk. Oke, Berlin ya, dekat Berlin ya. Siap-siap. Udah dibaca. Ayo masuk. Fast. Move it.
Ah, lu ngomong dong. San Elvan gerbang timur, siap. Thank you, thank you. Udah, Mas Yandu ada lagi Om Telet Om, lama enggak kelihatan. Halo, Benar Rus Mario. Pada kangen semua tuh Mas Yandu. Pada kangen. Jadi kalau kalian kangen, kalau ada iklan muncul jangan di-skip. Digit yang dipat. Promosinya gitu ya. Selalu saya diajarkan oleh Bapak anak satu. Saya lagi yang dibilang ngajarin kan. Fakta tuh, guys. Yuk, kelar. Maju, maju, maju. Besito. Halo, Rando di gate patung. Oke, send heaven gerbang timur. Oke, oke, oke. Nipu. Coba cari aja. Ada jasanya kok. Aduh. Saya kalau masuk mabar dengan level nggak bisa ketemu mas, mabar sama level 1 gimana mas Darnel? Level berapa? Ini udah level 58, hampir 59. Sudah lama main. Iya sama, kita juga udah lama main. Saya terakhir cap 40 malah cuman. Gue gak kena dong. Gak kena juga nih. Kita ada tadi leveling doang loh skillnya. Mau dibantu enggak? Makasih mas. Kalau mau bantu mentahannya aja mas. Ya, mentah sangat membantu mas. Mentahan tuh sangat membantu kita. Iya. Kita buy one mas. Nanti leveling aja mas. Ya. Kita leveling dulu 90 baru nanti kita main bareng-bareng ya. Mas Candu kalau ingin invest di sebelah Lotus Mars itu cak. Sebelah bilang. Sebelahnya Lotus Mars. Iya katanya level 60 dulu baru ke sana mas. Oke, makasih Mas Bad Boys Gaming. Main juga kah Dragones? Kalau dia tahu juga pasti dia main, Mas. Oke, harusnya logikanya gitu aja RF sih. RF loh, Mas. Raven ya? Aduh, gua suka yang melee sih, guys. PvP jadi, level 39 Reaper. Nanti aja. Suka yang lebih banyak gebuk, enggak? Iya, Om Chopi, iya, Alvin Mon. Alah. Aduh. Mantap jiwa, mantap soul, mantap karena seteres, mantap pusing. Aduh, Mas Candu kalau ingin stream gimana? Kalau penasaran coba deh cek channel. Ini main cap 20 itu. Mas. Wah, 24 ah, enggak ada 20 Mas, 24 adanya. Itu ada tutorial how to stream like a pro. By who? By Cacakin. Ya 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 masuk. Abis ini main apa? Ada Dead by Daylight abis ini. Mas Yandu mainnya di mana? Pakai apa? Mainnya pakai PC. Main di warnet. Untuk GB level, makasih mas tawarannya mas, tapi siap deh. Gak guys, kita minta mentah aja guys. Nah, kita mentahnya aja. Yo. Mas, pencetan skillnya nggak diubah ke huruf yang lebih dekat. Ntar aja, Mas. Oh, cuman musuh gini-gini doang mah nggak perlu diseriusin, santai-santai aja. Kalau udah naik level, udah 90, udah mau nes-nesan, baru diseriusin. Oh, cuman musuh gini-gini, nggak perlu diseriusin. Ya toh? Makuina atau assassin, mereka berdua main combo. Yo, battle bang Reaper kalau saya ketemu di combo mati-matian. Mas apa? Mas ide ya. Reaper kalau ketemu saya di combo mati-matian katanya. Siap. Spesial buat Cak Chopper. Apaan? Combo. Oke. Saya tunggu Mas kombonya ya. Makasih lo informasinya. Server apa? Altea, Mas. Altea. Job Raven lebih banyak dipakai apa? Mas. Cacop. PvE. Kalau Reaper cuma PvE, kalau PvE jarang, Mas. Oh, gitu. Ayo, next. Gimana fast, dong? Masa aku harus buat baru sih? Gak apa-apa lah, lanjut aja. Kita ada waktu, coba lagi. Makasih, Randy Gaming. Besok main apa, Bang?
Gak ada telat guys. Kita di sini masih level 59, dikit lagi 60 terus kita pindah map. Pindah map. Udah 60 bahkan. VGA CPU-nya pakai apa? Pakai seri 700. Kalau mau jadi tahan, enggak, amin, ya Allah. Amin. Doakan bisa beli tahan. Serius nih Randy game. Gua tungguin nih kalau ada mentahannya. Alebe. Aduh. Kenapa deger? Balik kota ya Mas ya, udah 60 kan? Oh, belum ya? Belum. Kurang berapa Mas? Kok belum 60? Sekali lagi. Bang, muka Mas Candu ganteng atau jelek? Jelek. Bang, kan Bang Candu waktu live streamingnya sama Cak Cop, tapi kok punya Abang lebih cepet di saya karena Cak Cop dibuat delay-nya agak lebih lama, guys. Yuman. Kalau gua enggak, jadi biar langsung aja. Itu. Add aja Mas Venom Raser. Wah. OTW. Yo yo yo, masuk. Sabar, Cak. Bisa sabar enggak, Cak? Bentar, Cak. Assassin kombonya bikin enggak bergerak, jadi buat Mas Candu pelajarin kombonya, Mas. Siap. Channel Roger berapa? Dead. Ini channel 5. PVP dong, sebar. Nanti Mas Candu minta foto mukanya dong. Cek aja kita enggak di PVP ke belum levelnya mentok, guys. Saya per hari bisa dapat 4K lebih kok, Mas. Ngeri lo Randy Game ini. BTW Randy Game. Lebih. Iya lo. Cari di mana itu, Pak? Sampean GM tah? Kalau GM ya sehari enggak 4K, Mas. Kalau sehari GM aja tinggal klik aja, ketik enter comment. Sampean main assassin juga kah? Mau dong gua diajarin sharing. Move. Apa-apa ya, aja. Ya, di Festinel. Kita juga baru bikin kok ini, guys. Kita baru bikin 3 hari yang lalu mungkin ya, Mas ya? Yep. Sama hari ini 3 hari. Berarti 2 hari yang lalu, sorry. Salah pencet. Yuk, next. Iya, yeah, Giga nih. Channel 5, main di Wonderful Theme Park. Lebih cepat kah? Itu solo. Oh, solo. Nggak, kita nggak solo dulu, guys. Kita lagi sama Candu Gami. Yup, gue lagi main sama Cacop. Candu Gami. Nggak nyampe loh jaraknya. Kurang asyem. Ini loh. Apa? Itu loh di sisi. Kenapa enggak ya, buat Pyromancer aja, Bang? Karena kita mainnya tim kan. Jadi sebenarnya saya ditanyain loh. Sebenarnya saya juga pengin banget main Pyromancer, Mas. Cuman ya demi tim lah, intinya kurang lebih seperti itu. Dapat Premium lagi. Magician Plate loh. Keri loh. Udah level berapa? 60. Oh ya guys, mau nanya ini skill X-nya mending dinaikin dulu atau ambilin semua satu per satu? Aduh. Oh! Boom, silver. Boom, silver. Boom. Ya elah, dia dapat bagus. Jadi guys, tempar kalau mau tiket sama EXP. Kotaknya masih ya? Kaca. Mau coba dah? Tapi itu solo. Katanya nih bisa katanya. Ini bisa bareng. Mas, skill sing apik nganggo assassin apa? Jobku duduk assassin ya, Mas. Saya yang assassin, Mas. Yang assassin Candu Gami itu. Not me. Pakai mon gimana ya? What's up, B? Apa ya? Purchase or repairs. Oh, ini dia. Naik mon dong. Mon tidak terdaftar. Hah? Oh, di combat set. Biar geset aja. Madapaka. Iha. Udah saya invite ya. Invite di game. Invite ya. Awesome, eh? Invite. Protes aja Bapak anak satu. Loh. Saya ini mengajarkan yang baik, iya, Bapak. Iya. Njep, Pak De. Itu bisa dirasani terus lo ya. Njep, Pak De. These days, Pak De. Cak, kamu enggak mau cari guru, Cak?
Tiap naik level dapat hadiah. Kalau mau cari juga. Item medik itu apa mas by the way? Kalau X semuanya mas kan bisa sakit tuh mas, tapi skill pointnya disisain mas buat awakening ntar. Emang assassin kapan awakeningnya? Kayaknya belum ada info ya. Assassin belum ada awakeningnya baru sampai mas, di kali. Mas aku pilih karakter ya, bentar mas. Oke. Bang, aku punya cara 99, mau nggak aku quit DN? Lah, kenapa quit DN? Cak, kalau mas Cak nggak live main DN, jarang. Nggak pernah bahkan. Kalau pass off aja mas Candu, ntar aku kirim. Matun suwun, mas Randy. Matun suwun. Jadi, mending dibukain aja kali ya semua skillnya, X-nya ya. Ya, aku mau tahu, tak bukan semua kok, mas. Halo pertama 71 ya udah tak bukain aja ya biar lebih imbah. Dang dang dang. Buara kata. Wih. Bom bom. Mantap rek. Kita jadi S. S. Game ini nih kurangnya naikin skill aja make gold loh. Ayo. Apa maunya? Apa cak? Sebelah timur Sandhaven katanya mas. Anu Arendelle yuk, sebelah ke timur, ketemu yuk, sebelah timur yuk. Saya. Aku bingung. Gini guys, udah kebanyakan itemnya pusing dah. Itemnya sampah kabere. Lama amat bapak dua anak ini. Bapak dua anak. Aduh, aduh, sabar lah. Golden Widow, oke, okay, thank you informasinya, Kok nggak salah ada nest apa gitu? Lama ya? At party, jadi tadi ditungguin party. Mana mas? C5 toh? Hmm. At party. Udah nih. Yuk. Sebelah timur, sebelah timur. Kok nggak mau sih? Nggak mau terklik nih. Nah. Bang pakai SSD, yes. Far Cry 3 nggak. Kalau quest di Anu Arendelle. Okay. Iklannya bagus. Ambil aja X-nya bang. Oke, okay, udah aku ambil. 360 hewannya unyu. Sub channel aku ya ada CSGO DBD DLL. Oke. Buat apa mas ya? Wonderful ticket nggak tahu. Nggak tahu juga aku. Ayo, ayo kemana nih? So guys yang lagi nonton kalau kalian suka sama video kita berdua jangan sungkan buat di like. Ayo mas, klik me, klik me, klik me. Kanan atas, kanan atas, yuk. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Ini Altea mas, Altea. Yang belum share di share dulu. Saya di sini lagi main sama Cak Cop Gaming Indonesia guys. Nanti ada Cak Cop Gaming Australia guys. Hmm. Ngomong apa coba? Ya toh. Udah makan. Sehat mas. Sehat. Sehat. Eh. Butuh sponsor Cekidot. Ah apaan tuh Wolf MSR? Film apa nih? Para penjahat datang untuk bla 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 bla. Berubah menjadi tempat yang berbahaya dan gorden. Ngomong apa? STSV. Itu apa? Putih kah? Iya. Kelamaan sih. Oh, kira kumpulnya musuh. Ultinya musuh ngeri amat, mas. Nah, kupu-kupu tak kira musuh. Kupu-kupunya teman dong. Nah, ini mulai keras ya musuhnya ya. Bagus lah. Semakin menarik di sini. Golden Widow, yes. Professional 3 Evo Koma dan 1 set Mayan. Maksudnya gimana, mas?
aku jadi es guys. Gua demen banget sama api-api. Sumpah. Cool banget. Kok kenapa? Kenapa bosnya kah? Kenapa sih? Lu salah. Mati kau nak. Mana darah musuhnya sih? Ya, kayak anak-anak yang dihancurin deh. Bentar guys, ini saya pertama kalinya main di map ini ya, sebelumnya saya nggak pernah. Karena dulu mentok capnya 40 dan saya terakhir main di cap yang naik satu kali lagi itu, yang berubah kelas itu ya. Ini saya nggak pernah main di map ini, jadi agak sedikit nggak ngerti. Saya pun juga belum, Cak. Iya. Makanya aku agak... Kenapa ya? Disuruh kemana lagi nih? Larinya kenapa tiba-tiba cepet? Berkat aku tuh. Mas, coba lihat kostum barunya dong. Kostum apa, Mas? Gak ada di ini. Oh, ada. Nge-lag rumahnya tadi. Naik level loh, dia curang banget. Naik level loh langsung. Tasty meat. What for? Mas, di rumah pakai internet apa, Mas? Pakai IndiHome. Ya, Game School pernah ada penghapusan ID enggak? Aduh, enggak tahu aku, Mas. Lacak dibilang pakai Pyro nih. Downloadnya di biasa di Game School, guys. Ah. Oh. Itu miss satu dong. Iya nih, baru bisa. Itu loh, enggak diambil candu. Aduh. Oke, aku nanti 4:30 izin isoma dulu ya, guys. Buat teman-teman yang lagi nonton. 4:30 aku izin isoma dulu, nanti kita lanjutin lagi. Enggak tahu masih lanjut game ini atau game yang lain, oke? Master. Master. Bermain di dungeon. Oke, ini dungeon yang disediakan kan termasuk hitungannya ya? Mana sih musuhnya? Ini nah. Aku tadi mukulin yang kupu-kupu terus loh. Kupu-kupu itu loh teman, Mas. Bingung kan nyari musuh kan? Ini ngikutin juga sih. Kalau gak bareng cacat kepalahan tuh assassin-nya. Oh iya kan? Iya. Susah, Cak. Solo kan aku skillku nggak ada yang dikit ya, nggak yang area. Asyik. Apa belum sih ini? Mas. Jadi dia baru bilangnya susah, susah beneran. Server apa, Mas? Bukan lag tapi memang Mas ini gimana? Kata kenapa lihat ini channel nyaman? Ke makanya itu kita bikin senyaman-nyamannya guys, sini guys. Duh, kok enggak naik? Oh, belum diambil. Stupid. Oh, gimana sih? Ntar aku pengin nyoba skillku yang baru nih. Bumba ya. Mantap ya. Oke. Okay. Leh, aku mati. Ngapain toh, Cak? Enggak tahu tiba-tiba aku mati. Lalu untuk resurrect, pengaturan kontrol, resurrect itu macam apa ya? Buset, darahku kok ente ngang. Kok aku mati ya? Kenapa tadi barusan? Udah level 61 Mas. Lagi anak-anak nge-set skill tiba-tiba mati tadi kita. Jadi pengen pindah server, ayo pindah sudah. Sudah cleric ya. Cleric ya. Nanti kita nest bareng-bareng di sini sudah.
Bang, bisa pilih karakter dulu terus masuk game lagi biar bisa minjem senjata level 60 di NPC Gwarnet. Ah, bisa ya gitu ya? Mas Chandu di rumah pakai internet apa? Udah aku jawab tadi di home. Pake Mas kalau memori mau eksternal menang, bisa Bang. Tendang-tendang PC-nya Bang habis itu kasih sama saya. Enggak tahu Mas kalau memori eksternal, enggak pernah nyoba aku. Mas Chandu invite Taka VG nanti bisa leveling bareng. Sampean level berapa dulu kalau mau di invite? Invite saya aja ya, Chandu game. Cak, kita ke kota bisa kali ya pinjam senjata dulu. Perbaikinnya di sini aja, Mas. Pinjam senjata. Oh, pinjam. Oke, oke. Sekali lagi deh, sekali deh. Biar baliknya bisa langsung ke kota. Malas jalannya soalnya. Ini saya aja ya, guys. Chandu Game. Saya level 61. Wah, tuh boleh-boleh. Gas, saya gas sampean. Saya mau tanya, ini kan habis ini saya mau isoman dulu. Mending saya offin dulu live stream-nya, nanti lanjut lagi apa kalian mau nungguin saya kurang lebih 5-10 menitan? Tunggu aja, nggak apa-apa. Yes. Mau sholat dulu saya. Keren tuh skill gagak. Asal musuhnya rapi aja bisa dipukulin. Aku tungguin pas level 90. Oke, siap. Mana depan dua air. Maksudnya? Oh, accept kah? Ice cream bat. Oke, sudah Mas ya. Hati-hati mati, Cak. Tadi kita mati di sini ya? Setelah ini. Aku juga kaget tiba-tiba bisa mati apa ya? Key of Dimensional Box. Si, aku ingatnya dulu buat buka sesuatu ini. Buka sesuatu atau buat nest ya? Lupa aku. Tunggu aja, oke. Ada server Altea, Altea. Mana yang bikin mati tadi? Gak tahu ini mungkin. Aku juga tak tahu. Tunggu aja, oke. Solusinya pindah aja ke channel Mas Chandu. Ada yang mau duet leveling. Aku juga isoma, guys. Kita walaupun kita sama-sama isoma, kita dulu. Ibadah itu juga. Ibadah nomor satu, Pak. Wah, ultiku udah siap, yo. Makanya guys, aku kenapa pilih Reaper tuh karena ini, gue suka yang gebuk-gebuk-gebuknya itu loh. Walaupun di PvP juga. Oke, kita ke kota dulu. Mas Ido, job 2-nya ngambil apa tuh Mas? Ada yang tanyain tuh Mas. Ambil Reaper. Reaper, Reaper guys. Maunya Raven, cuma ntar lah buat lagi, gampang. Jadi guys, ini kita kembali ke kota. Saya izin kurang lebih 5-10 menit. Yeah, saya sholat-sholat dulu. Nanti kita lanjutin lagi, oke? Mas, harga PC-nya berapa? Kemarin nge-build sampai kurang lebih 7. Mas level berapa, Bang? Level baru saya masuk 62. Saya sudah level 100, weh. Ada 100? Ya level 100. Gimana level 100-nya caranya, Pak? Bisa ya level 100. Hello there. Take your time. Take your time. Kok kita terpisah dua dunia gini? NPC pinjamnya di mana ya? Tengah, tengah agak kanan. Ini Heraldi. My stuff is tengah kanan. Tengah agak kanan. Dekat tiket kah? Apa tadi ya? Iya, dekat tiket kayaknya. Oh, enggak ada. Eh,
Bergaya, kita coba cabut-cabut beberapa. Ini tinker mana sih? Di dekatnya itu, apa namanya? Si Luffy, Monkey D. Luffy. Siapa itu Monkey D. Luffy? Beda oh, game ya, di bawah, Cak. Di layar tengah kanan bawah. Tadi enggak nyebut bawah. Oh iya, maafkan aku kalau gitu, maaf. Halo. Oke okay guys, saya izin 5-10 menit ya. Saya sholat dulu ke buat teman-teman yang belum like, belum subscribe. Jangan lupa leave like and subscribe-nya ke channel saya sama channel Nintendo Game. 5-10 menit lagi kita ketemu, oke? Bentar. Ini cuma nambah sayap doang ya guys. Mana senjata yang dimaksud ya? Gua gak main dagger. Kan harusnya skimitar itu ya. Tapi Reaper main apa sih? Main dagger apa main anu ya? Sudah Mas Randy. Nah kan, berarti kalau aku pakai dagger nggak bagus ya, walaupun attack-nya bisa lebih gede gitu. Attack power 20. Wah, bagus ini. 25. 15. Oke. Oh, dagger untuk sebelahnya ya. Reaper bukan main dagger. Oke. Wah, gua senang nih kalau ada viewers yang kayak Mas Randy ini. Dia ngebantu kita. Jadi nggak bukan cuma ngebantu saya aja tapi ngebantu semuanya ya. Jadi kalau teman-teman yang main tuh bisa tuh. Yang lagi main apa? Ini yes, yang lagi main Reaper atau Assassin tuh mungkin bisa tanya-tanya di situ. Oke okay guys, gue tinggal sholat bentar ya, kasih gue waktu kurang lebih 5 menit. Ntar gue bakal balik lagi. Gue istirahat sebentar dulu. Kita like video Cakcop. So guys, kalian yang lagi nonton yang belum tahu channel Cakcop, jangan lupa subscribe juga channel Cakcop Gaming Indonesia, oke? Okay? Kita berdua sama-sama live streaming. Oke. Oh iya, bisa lihat ya dari skill tree ya. Sorry. Mana ya? Yaudah deh, satu dulu deh. Aku tinggal sholat bentar ya guys, bentar aja, nggak lama kok. Thank you.
Masih dok. Oke guys, Mas Ido belum anu ya, belum kelihatan ya. Kita coba ke Wonderful Theme Park dulu nyobain. Dungeon-nya yang mana by the way? Kok gak dapet yang XP? Ini kak? Oh, salah kan, salah kan dikepukin. Oke. Sakit loh. Gak punya baju. Gak punya baju. Oke guys, kita di sini lagi nungguin Mas Candu. Dan kesalahan kita adalah semua baju kita, kita buang. Peduli amat ya dengan baju ya. As long as we don't get hit, it's fine. Touch it. Mas, life modelnya berapa detik? Kurang lebih harusnya sih sekitar 20-an ya. Saya ngesetnya di exploit cuma 20 detikan. Au 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 au. Bunuh 200 selesai tuh. Oke. Kayaknya kalau saya lihat dari chatnya kalian ini lebih dari 20 detik deh. Aneh ya. Padahal ngesetnya 20 doang. Gak tahu kenapa ini, karena koneksinya atau apanya saya juga kurang paham ya maksudnya. Oh, salah. Di mob aja, cak. Oh iyo, di mob ya. Bam baram babam barabam 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 bam barababam barabam 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 bam barababam. Sedikit anu ya, boring ya kalau cuman masuk-masuk gini ya. Halo, halo. Halo Mas Andu. Sedang apa di sana? Baru selesai, Cak. Oke, siap. Cak, tadi kamu minjam weapon itu dapat sayap doang kah? Dapat apa? Dapat sayap aja kah? Enggak, dapat senjatanya juga. Senjatanya apa? Oh, enggak ada. Ada. Ah, apa jangan-jangan ini ya Blue Dagger ini? Mungkin. Kok dagger sih dikasihnya? Aku enggak main dagger. Keliling dulu baru skill Altea itu, Cak. Ya, ini saya di Altea nih. Halo guys, gue balik. Welcome back to the channel Candu Game. Aduh, Wonderful Exchange Coupon ini buat apa ya? Ada yang tahu kah? Altea, ya ini Altea. Betul. Aduh, kok gue jadi aneh sih? Maklum lupa, gak masalah. Santai aja, manusia punya salah pasti. Guys, kalian ada yang tahu soal event dapat satu set? Nah, event gak? Baju itu gimana tuh Mas? Ada pencerahan gak soal itu? Aku sih masih penasaran sih. Penasaran kalo, sama? Ya itu, sama kalau pernah nge-cash di game lain tuh apa berpengaruh di DN? Nah, tapi di guys, syarat di syaratnya sih nggak ada tulisannya, cuma di DN ini doang. Kelamaan Pak, kalau dikumpulin Pak, mending sambil jalan gini Pak. Musuhnya kan spawn terus. Mau kita skillnya juga nggak habis-habis kok. Iya, EQ
equip dapat plus 7 set dragon apa gitu. Apaan lu Tom? Tanpa senjata pinjam. Oh, main okay. Sini. Tukerin di NPC depan gerbang. Oke. Okay. Oh, bisa tuker kostum. Main. Silakan koneksi ulang dari halaman itu karakter. Oh, oke. Okay. Gua pilih karakter. Tuker kostum SDN. SDN SDN sekolah dasar negeri. Red lain, Cak. Beda ya? Dia kan SDN-nya sekolah dasar negeri, Pak. Kenapa? Altaya, beta GB sama yang nonton. Nice, saya gak mau di GB mas. Kalau GB mentahannya aja mending. Iya, kita lebih suka mentahan guys. Ketimbang di bantuin leveling. Karena kita bisa leveling aduh sendiri. Halo, halo. Gojek, gojek. Bapak pesan gojek. RD dapat RDN satu set itu ya, yang mana? Yang event itu kayaknya. Oh, katanya habis ini DBD. Iya, ini kan belum berhenti. Iya, set itu set, iya RDN Red Dragon kali ya. Red Dragonas. Iya, disuruh isi cash. Mungkin kalian nggak ada yang tahu ya. Leonidas Goblin. Aduh, Mas Ido. Kok aku dikasih dagger mulu sih? Gua enggak suka dagger. Plak. Udah dikasih protes ya. Candu ini ya. Udah level berapa? Iya, 65. Gua enggak main ini soalnya. Mas Candu? Ya, disuruh isi ya, kenapa, Mas? Speaking of which, ini kalau kita di Wonderful Theme Park, itu cepatnya enggak karuan, Mas. Ya udah, yuk. Like seriously, sekali masuk bisa naik 2 level, ya? Eh? Kok dapat senjata klerik? Jobmu meragukan berarti mas. Mau si juaraga kenapa kalian malah tebak-tebakan salah ya level berapa? 64, 65 kalau car pertama bagusnya gak usah di GB dulu. Emang bedanya apa dengan car kedua dan car ketiga? Belum pengaturan saksi maksudnya. Gua gak pernah ngisi cash buat ini sih sebenarnya guys. Mister. Kalau gak Theano Evo. Apalagi Theano Evo. Saya taunya Nissan Theano Evo, Pak. Kenapa jadi promosi mobil saya? Gua gak pernah sama sekali itu guys. STR 65. Iya, gua enggak pernah sama Evo sekali. Evo apa, Mas, kalau boleh tahu? Minta petunjuk dong. Gua belum pernah isi cash untuk ini game. Bohong. Kecuali game sebelah. Gua sandu mengisinya langsung jutaan, guys. Ah, capek loh. Gamer Sultan sandu game itu, guys. Kalian kalau minta giveaway ke dia langsung ke Titan X aja. Dimulai lagi kan? Kalau dapat item lain jual aja di trading tapi upgrade aja dulu. Disil baru jual. Oke. Okay. Oh, dikasih tuh. Apanya dikasih, Mas? Plus 10. Lah kan baru tahu, Mas. Iya. Duh, tadi yang awal-awal kita level 40 50? Enggak, seriusan enggak. Enggak tahu. Ya, parah kan. Tak coparal ya katanya ya, ngalahin saya sekarang ya. Macop. Nah, kenapa jadi promosi mobil kan saya nggak dibayar, kali aja dikasih kartu. Harap. Lu mati baru keluar dianya. Class mastery. What's this? Nah, itu dia. Berarti kalau misalkan aku cuma transaksi di game sebelah, berarti tetap bakal dapat dong ya. Sebut aja kenapa, Mas? Kenapa game sebelah? Malu-malu sekali. Sama.
Trial Xavier berarti nggak ada guys ya, gue masih ada kesempatan kali ya untuk dapat ya. Oh makasih udah nonton, jangan lupa leave like and subscribe-nya ya. Ya mau tukar-tukaran Heraldi mungkin. Tukar-tukaran Heraldi, aku adanya yang lagi nganggur apa nih? Tan ini apa nih? Magic Defense. STR aku ada. Level 50. STR lagi lah kalau ada. Waduh, kalau itu enggak tahu Pak aku Pak STR lagi, Pak. Bentar. Tak bukain abis ini di kota. Sampai di mana sih? Di ini. Apa? Wonderful Tempat ini loh. Lagi jalan-jalan sama Goblin Sparta nih. Memang jalan sendirian ya. Bagus. Katanya pingin ngejar 93 secepatnya. Gimana yuk? Ya ayo, kok saya dari aja. Dia kan tadi sudah su bilang, sudah su bilang. Ustaimat kan. Kenapa jadi vokalis kita ya? Invite. Acaya beli barang di game. Enggak bisa Mas, kita harus sendirian di dalam sini. Oh, harus sendirian. Iyo. Gimana sih? Aku penasaran. Yang tengah pokoknya, jadi begitu masuk itu, masuk apa namanya tempatnya, lokasinya itu tenda yang tengah. Nah di situ ada mantenannya Candu Game guys. Nah di Saint Heaven terus kemana? Ke kanan bawah ada Wonderful Theme Park. Pakai ID baru. Aduh, ntar kalau dapat kasih saya ya. Level udah cukup. Sampai kapan? Oh, sehari cuma bisa 7 kali. Oke, siap. Baru leveling di luar lagi ya. Oke. Thank you informasinya. Saya udah level berapa? 67. Enggak pernah berbelanja. Kesop. Tapi kan gua enggak pernah belanja. Cuma belanja di game Trial Xavier. Cooldownnya ini biru-biru cepat amat ya. Mantap jiwa loh, damage bisa gede gini. Ini 7 kali ya, 90, 93 biar cepat gimana ya. Wow, itu informasi yang saya tunggu juga itu. Mas Abiasa Pamungkas, nice question. Mas Randy, kalau boleh tahu udah login kah? Level berapa kira-kira? Wih, cepet tuh naiknya, yoi. Seminggu sekali di reset, oke. Seminggu sekali? Lama amat, Pak. Oh, 1 minggu 7 kali. Gimana sih 1 minggu 7 kali? Gimana nih? Maksudnya gimana nih? Oh, 1 minggu cuma bisa 7 kali malam ini. Oke. Tak terkira main DN jadi seru gini. Kenapa malah jadi nyanyi ya toh? Jadi guys, sedikit cerocol. Awalnya cak-cak tuh ngajakin main DN, saya tuh jujur gak tertarik guys, sumpah. Males banget karena ya apa ya, udah ketinggalan. Pusing mikirin leveling, cari equip segala macam. Cuman begitu kita pas itu, main. Saya itu bosen guys, intinya itu saya itu bosen. Game kita kan kebanyakan selama FPS. Ini FPS terus. Nah, terus kita apa ya buat penontonnya ini biar nggak FPS terus gitu loh maksudku. Kita sama-sama terrefresh gitu loh guys. Jadi kalian refresh, kita juga refresh. Nggak cuman game FPS doang namanya, macam-macam. Ini abis ini sedikit bocoran ya, ada sedikit mobil balapan. Mobil ya balapan. Iya. Ada sedikit ada game balapan abis ini. Telolet versi balapan. Telolet om versi balapan dan sedikit otak kalau menurut saya sih reviewnya barusan. Cuman belum saya mainin juga. Kita sama-sama belum tahu, kita masih download. Tungguin aja ya. Bentar kaget lu. Seri baru dari game kita nih.
level jadi berapa? 68. Membuka peluang buat teman-teman yang punya build aktif. Mau ngijinin kita masuk. Kita sangat makasih banget. Boleh. Ini soalnya sorry to say build Galaxy cuman agak sedikit pasif ya. Build-nya. Jadi karena kita masih butuh banyak bimbingan sih sebenarnya. Bimbingan betul. Kita enggak munafik, kita cupuas sih. Jadi ajarin aja enggak apa-apa. Udah mulai kerasa geli-geli ya experience-nya di sini ya. Ngejar sampai berapa, Cak? 70 kah? Ngejar setinggi-tingginya, Mas, kalau bisa, Mas. Game apa? GTA bukan. GTA kan open world. Ada lah. Tunggu aja. Tunggu aja nanti. Penasaran kan? Grid bukan, bukan. Siap. Ini gamenya agak sedikit apa ya? Sedikit konyol kalau saya boleh bilang. Iya. Tungguin aja, nanti ada pada waktunya kita mainin. Bugeng. Mantap, the soul. Ya Allah. Nah, main Lo Saga dong, Cak. Nih, I'm sorry. Lo Saga kan... Lo Saga tuh yang mirip Brawlhalla itu bukan sih? Iya. Lebih bagus kok, Cak. Lebih bagus mana? Lebih bagus Lo Saga sih. Mm-hmm. Kalau soal skill-skillnya jelas, ada tombolnya gitu. Oke, ya, penasaran ya? Coba aja. Aku tuh sudah setipe kan sama kayak Ark dengan Minecraft. Minecraft sih bacanya. Ya itulah pokoknya. Itu kan juga sama-sama survivalnya. Bang beliin DVD. Boleh gabung gue-nya enggak itu, Mas? Tadi saya enggak punya. Tadi sih ada omongan, kita kalau udah level 90-an suruh bikin guild. Oke, kita nanti bikin guild bareng-bareng. Kasih nama guildnya YouTube. Mantap. Iya, YouTube bagus. Guild YouTube. Guild YouTube, jadi universal, guys. Universal. Tidak harus cakcop or candu. Kenapa enggak kenapa? Dragones juga FPS kan di IM skill. Iya sih memang. Cuman kan kesannya enggak fokus ke anu. Gratis bayar, kalau gratis saya ikut. Masalahnya yang sebentar, Mas, biasa ini tanyanya yang Dragones atau game barunya? Kalau game barunya bayar. Kalau Dragones enggak bayar. Pengen adventure dah, gitu aja intinya. Mas Chandu tuh gak enaknya assassin, wave clear-nya kurang. Kritikalku 1 juta ini aja. Dragones 3 FPS kan, daya skill-nya iya sih. Hah? Mas Chandu gak enaknya assassin, wave clear-nya kurang. Server berapa? Server Altea. Kurang. Ini aku pertama kali main assassin. Gue suka banget sama kayak gitu. Event dapatnya gimana? Tadi udah dijelasin, kenapa nggak bikin aja? Kenapa nggak mau main Lo Saga? Agak apa bikin ya? Bikin aja bang. Saya nggak begitu senang sebenarnya game-game macam itu. Ngajarin. Dari level berapa level bang levelingnya? Dari level 1. Kalau tadi kita start dari level berapa, Cak? Oh ya, dari level 50. Tadi 50. Kita naik 20 level sudah hari ini. Oke, dikumpulin dulu baru area. Siap. Sama aja, Mas. Kayaknya udah mau tutup. Diajar rame-rame lo bisa dia. Itu, Cak, jangan Lo Saga mau tutup bilang game. Nah, kan bentar kan. Game baru bayar ya. Game-nya kayaknya enggak baru deh. Tap soul. Cuman lucu aja game-nya. Tadi saya iseng-iseng cari-cari game balapan. Duh, kok ada ini pikirku ya. Udah, jangan lanjutin. Jangan lanjutin. Nanti kalian enggak terkejut. Nggak kepo. Mau bikin surprise. Kayak gini kah maksudnya kah? Di tokin gini. Cak, aku kok di accept? Ya Allah. Kok enggak di accept guild dari tadi? Loh, ini bukan guild saya, Pak. Saya bukan kita yang nyari guild sebenarnya. Kita bukan menterinya guild ini, Pak. Menteri katanya kan. Kita enggak punya kemampuan meng-accept or ngapa-ngapain member di guild ini. Kita cuma numpang di sini. Numpang. Kasihan kan? Kasihan dong. Apa namanya? Damage chilling miss meningkat 100%. Matanya.
Oh iya, by the way, gua mau nak. So, ada gabung guild enggak? Nanti 90 kita bikin guild bareng-bareng ya. Ini sementara saya masih numpang di guildnya orang. Nama skillnya itu apa sih, yang crow-crow gitu? Itu gunanya buat apa sih? Assassin. Apa memang assassin punya skill nge-heal ya? Nge-heal pribadi ya. Mas katanya hoax banget, Lost Saga mau dihapus. Apa? Hoax banget, Lost Saga mau dihapus katanya. Hoax banget. Kita mah kata ngomong. Mending RF aja. Iya, nunggu RF klasik enggak keluar-keluar ya. Main game barunya jam berapa, Cak? Not today. Mungkin nunggu saya agak senggang dulu ya. Ini saya sampai hari Minggu, sampai akhir tahun ya lebih tepatnya. Banyak urusan saya, Pak. Cuma nanti coba kita selip-selipin lah kapan bisanya. Ini aja sebenarnya kita lagi proses download, cuman saya matiin dulu karena takut kualitas live streamnya yang jelek. Ya mau pindah ke Bang Event Santa nggak main. Event Santanya ngapain ya? Masih ada yang isu begitu. Dari PB pindah Garena. Nah iya mas, biar cepet. Kalau assassin memang skill pribadi. Ya maafkan daku mas Randy. Aku assassin baru. Wah, udah mentok abis. Skill healnya satunya. Nah ini loh, tak mau tanya tuh skill ini loh. Ini tuh buat apa? Dedicate Shadow sama Dedicate Crow tuh apaan? Fungsinya apa? Ada bang tapi beda job. Okay. Bukan Crockfall kalau nggak salah. Yang mana? Assassin cuma main Reaver doang. Okay. Tunjukin dulu aja mas. Pakai job Assassin like Fury. Ya itu tipe support kan, like Fury itu. Iya skill tree-nya coba tunjukin. Nih. Dua ini. Ini kalau kita baca kan memulihkan HP setiap waktu, mengorbankan Shadow. Berarti what is that mean? Infestation New Z. Dan ini. Pernah main tapi enggak pernah mikir untuk beli ternyata tapi enggak jadi. Dan Infestation New Z itu bukannya kita pernah main aja? Yang itu yang kita enggak jelas tuh, tahu-tahu tiap mati bajunya lepasan. Tuh guys, kita dulu ternyata pernah main rupanya ya. Masih dok perlu STR kan? Get Crow it ya sama Agi. Kalau bisa yang jadi satu, Cak. Jangan yang sendiri-sendiri. Makasih ya. Kayaknya permintaannya cukup. Oh, jelas memuakkan ya. Kurang ajar lo ya. My stuff is awesome, eh? Nih, saya lelah jadi support guys, jadi gua ambil ginian. STR 136 sama 10% mau tak mas? STR sama? STR nya nambah 136 sama STR plus 10%. Apa tuh Heraldi ya? Kayak aku punya deh. Heraldi STR. STR sampein berapa? 136. Ah, masih besar punya aku, 221. Plus 10%. Yoi. Wih, kok enak sekali. Level berapa ya dapatnya? Dapatnya level 60. Gua pakai AW, okay. Main heal mending Saint lah. Maksudnya gimana? Anu Arendelle. Oh iya, cleric. Oh. Nggak kan buat jaga-jaga kalau cleric-nya DC ya kan? Kita bisa nge-heal pribadi gitu loh. Yang mana nih? Mamam tuh. Mamam nih. Pom. Masya Allah. Ini server Altea guys. Bang main GB. Mau di GB nanti aja mas. Kalau boleh mentahannya aja. Ya buat teman-teman yang gak paham mentahnya itu apa. Inisialnya gold. Itu bukan inisial mas. Oke guys, jadi kita masih leveling di sini ya. Mas Wiro kemana Cak ditinggal? Oh justru kita ini tadi minta izin Mas Wiro dulu. Mas Wiro kamu iya. Gimana? Masih dengan siapa? Main semalam berbuat apa? Ini kenapa nggak bisa dibuka nih jalan nih? Oh nih. Sudah kelar Cak.
Udah apa? Habis jatahnya ternyata seminggu cuma 1 kali. Iya. Main di server apa Altea guys? Kita main di server Altea, sekarang saya lagi di channel 5 kalau nggak salah tadi. Level 75 masuk ke DG sebelahnya Cosca. Map kedua. Oke, hati-hati ledakan magma di bawah, heh. Dulu. Enggak mati dia nya. Oh, mati. Mana sih musuhnya? Oh, cuma ini benar enggak sih kombonya habis yang muter ke atas terus keluarin yang habis apa burung-burung gitu. Burungnya. Ini bukan guild saya, Mas. Saya kemarin diundang di sini. Bener enggak sih yang habis tadi? Habis skill ini mana sih masih terjadi golden. Habis ini baru ini. Nah. Apaan nih kok bisa pecah jadi banyak nih? Mana orang sih? Thank you Mas Vincent. Saya saranin nah, Mas kalau Reaper itu ambil skill fat skill ngilang. Oke, gua ambil langsung. Job enakan Raven daripada Reaper. Kenapa sih orang-orang suka milih Reaper? Raven kan tuh kenapa gitu loh. Bikin galau, Rek. Reset sudah. Moh. Nih guys. Ini naikin yang mana dulu nih? Apa mentokin semua langsung kah? Oh, bingung. Ini naga bonar mulai keras ya. Mas, levelnya mulai keras nih, Mas. Banyak debuff. Siap. Kenapa guys. Dia terbang-terbang dong? Kayak manti ikor ya? Kalian punya build gak sih? Gue nyari build dari tadi. Gue trapper. Oke. Musuhnya mulai berasa nih Mas. Oke ta. Jangan mentokin skill dari X nya. Maksudnya gimana? Reaper itu lebih sakit banget, kampret. Aduh, kayaknya gua bakal buat lagi deh. Mas. Oi. Ada yang bilang justru Raven yang diincarin Mas Candu. Dia main damage, main DPS. Raven itu. Loh, bukan Reaper kah? Bukan, Raven. Ya Allah, kayak apa ini? Reset sudah sana. Reset pakai apa? Enggak bisa. Ada itemnya kok tadi aku lihat. Bisa reset lah, guys. Ambil yang X aja Mas. Ya Allah Cak, ya apa sih Cak yang bikin baru Reaper itu bukan DPS ya Allah. Namanya nih loh buat baru loh, namanya nih loh. Reaper mah mending PvP bukan PvE Mas, katanya gitu. Kenapa kelotak-kelotak gitu? Saya ngamuk. Coba anu Mas, coba lihat F11 dulu Mas buat ganti job. Tadi aku lihat ada kok. Ye, cak job baik. Kok aku? Yang punya job siapa yang cak job baik? Kurang asem nih. Pakai Dark Warrior. Season Kak Raven tuh buat DPS masa sih? Iye, orang-orang bilang gitu. Ini buat PvP. Kalian kok nggak ngomong? Ya iya, situ baru live. Kampret! Dibilangin bikin cak, baru. Cak Pyro, Cak. Cak aku Pyro kalau ini sudah 90, Mas. Kan? Ayolah. Nah, thank you. Kita kok ada temannya. Nah, thank you. Beli reset job aja tuh, lah, katanya Mas. Beli reset job aja. Aduh, jamret. Kalau gua beli itu guys, gua enggak bisa ikutan event yang dapat satu set itu loh. Lah, kan bisa dong. Kan dibuat oh, iya beli ya? Itu. Goblok. Ya
biasanya kalau udah gini kacau gini rada error ya, enggak bisa mikir ya kayaknya ya. Rada kayak bapak anak satu jadinya. Kurang ajar. Beli 100 kalau enggak salah tuh Mas katanya tuh Mas. Berarti set gua beli enggak dapat apa-apa dong. Iya. Set doang. More likely. Ayo buat aku, buat baru sama aku mabar tuh, ada yang lagi buat baru juga Mas katanya mau nemenin. Moh namanya yang penting sebenarnya. Ya saran sih Raven aja katanya. Oke, siap Raven. Yang laku PvE Raven. Iya Raven, iya. Ojo nesu. Ini buat kalian yang ngasih saya suruh piri Raven langsung. Kirimkan semua gold kalian. Candu game Matre lagi perlu banget. Masukan dari kalian guys, Candu game guys. Dia lagi galau. Kalau menurut kalian lebih bagusan job Raven daripada Reaper untuk PvP maupun PvE, ketik angka 1, oke? Bagusan Pyro. Wah, kan ini lagi. Kapok Pyro tuh. Pyro. Tapi damage-nya juga gede loh, Reaper DPS-nya lebih gede ketimbang Raven, nah kan? Nah, kalau Pyro sama Reaper enak, soalnya sama-sama apinya katanya gitu Mas. Ya udah kalau sampai NS kan aku jadi Raven deh. Raven buat IDN juga Mas. Apa IDN tuh? International Dragoness. Buat event untuk beli chance job. Si Mas ada yang bilang Mas. Reaper juga masih dipakai kok Mas buat PvP atau PvE. Dia berguna buat resist. Terus temanku juga punya Reaper, Reaper senjata plus 13 sakit juga kok katanya gitu. Jadi Mas Candu senjatanya harus plus 13. Sini yang punya senjata plus 13 langsung mail saya. Raven rata plus 6, Reaper rata plus 10, laku Raven Mas. Dengar omonganku barusan Mas. Plus 6 Raven ya kan? Nah, plus 6 Raven sama Reaper plus 10, lakuan Raven. Reaper tambahkan apinya, 2 pyro Mas, PvE mantap. Kalian terlambat kalau mau membuat saya galau Mas. Sungguh-sungguh terlambat. Kita duit note, Cak. Nah, thank you. Itu penontonnya minta pyro, Cak. Aku kan bagian kontrol lapangan aja, Pak. Gak usah, itu tukang parkir aja, Cak. Tukang parkir. Ada skill gojek loh, dinaikin tambah GG loh. Ayo, Cak. Pyro is life, pyro is real. No, thank you. Reaper sudah bagus kok. Guys, headshot lupa. Aduh. Mas, itu kalau ini game kalau diinstal sekarang berapa giga? Game ini sekarang cuma 7, sekian giga Mas ya? Yep, mau masuk 8 kayaknya. Nah, hampir 8 lah, kurang lebih. Gak mati Mas. Ini aja deh, aku mentokin sampai 93 kalau memang rasanya pas aku raid enggak Wena mungkin ganti deh. Tapi senjatanya sama nggak sih Raven sama Reaper? Pyro plus Raven makin plus cak damage-nya. Cak, ya Allah cak. Dengerin tuh masukannya tuh. Dengerin tuh. Sampean tuh yang dengerin tuh. 10 HC RDN equip abis itu abis 20k gold cak. Kak. Ini habis duit nempa doang. Ngeri habis ya kayaknya nempa di sini ya. Masih pada main DN. Oh iya dong. Kalau Raven main sembarang menang, kombonya sakit. DBD kemarin aku download ya. Emang Reaper enggak sakit kombonya? Reaper harus cara mainnya harus pas. Mas Candu ini Reaper atau Raven sih? Reaper. Mainnya harus apa? Harus pas kombonya. Aku yang belum ada belajar combo guys, buat sendiri. Aduh, pusing dah. Thank you Mas Vincent. Mas Naval ada niat ke festi enggak? Enggak dulu kayaknya Mas, kita fokus di sini dulu aja sekali ya. Capek juga main dari awal. Capek pindah-pindah terus.
ngapain sih ini? Beda mending dari sekarang. Ais, kalau gaji dari TH udah turun saya kirimin kirim kok Mas. Wah, makasih makasih. Gaji dari TH? Trading house. Dagangannya pelaku dong berarti dia. Iya. Buka gak usah ganti, oke. Okay. Gearbox itu apa ya, by the way? Ya, Mas, masih berguna Reaper, ganti aja Mas kalau kalau job cocok emang salah. Kalau apa, Mas? Kalau job cocok emang salah. Makasih lo ya. Ganti cocok, please bilangin lo. Oke, okay, guys. Di sini ada 14 orang yang nonton. Gua ganti apa enggak? Kalau kalau satu ganti, dua enggak? Cak, itu naga kalau pyro satu kali fireball. Wah, makasih lo ya. Sudah ku bilang, kamu ganti pyro, aku tetap reaper. Kita duet maut. Nanti nggak bisa PvP, Mas, masalahnya itu. Bisa, Cak. Sampai lempar pakai bakso berjalan dulu. Bakso berjalan. Geblak, iya, geling-geling tuh. Buset, bola hantam pakai gojek kan. Ai. Racunnya ya. Racunmu itu tidak sedewa racunku masalahnya, Mas. Sampai dewa racun, Pak. Oh, iya, Pak. The father of poison. Ya, cuman nah, kombonya susah katanya, Mas. Reaper. Iya sih, memang susah. Kombonya susah. Gak apa, gak apa-apa. Susah tuh lebih bagus dipelajarin, guys. Tapi Reaper nih memang harus nyalain skill up, buff apinya dulu ya. Yang ini nih, apa sih namanya nih? Arsonisnya harus diaktifin terus ya. Tuh, Mas, di tempatku ada satu yang pencet satu, cuma satu orang. Yang mencet dua ada tiga orang. Tadi apa opsinya, Mas? Iya, satu tetap, dua berubah kan? Tetap. Dua berubah. Di sini ada tiga orang yang suruh berubah. Halo, Mas Koran, kawan. Aku lupa cek di sini. Minta GB aja. Aduh, guys, enggak enak GB itu. Sumpah. Cepat ngantuk loh kalian di GB itu. GTA kapan, Cak? Belum mati. Eh, mati dong. Cak, kamu pun ninggalin aku, Cak. Kena lava dari bawah mati loh. Kurang. Jadi kita guys. Gila bisa mati ya. Kayaknya aku harus mulai cari baju deh nih. Mas, mending mulai siapin baju-baju deh, Mas. Enggak, itu sampean solo aja. Nggak ada hubungannya dengan bisa, solo, Bapak. Wong dikemplang langsung mati kok. Nggak ada turunnya, bisa. Langsung bet, hilang. Ntar jagonya datang, jagonya datang. Oke, okay, congkoknya datang lagi ya, congkoknya ya. Eh, jambret. Katanya skill X-nya dibukain. Gua juga berarti ya. Eh, buset. Jadi, lain bos ini. Baju dari drop aja, ya ini dipakai baju dari drop. Tiga cak-cak berubah, nggak ada. Saya nggak ada berubah-berubah ya. Reset skill aja, Mas, bisa ganti job Raven, Bang. Raven enak, coba serius, gampang kombonya. Saya mending buat 6 aja dibanding buat 7. Harus pas kombonya Reaper, harus tahu kombonya, Mas. Kombo Reaper nggak terlalu sakit dibanding Raven. Kalau PvP kebanyakan mana Raven. Reaper jangan lupa pakai elemen like, kalau Raven pakai elemen dark lebih sakit dari Raven. Lo bener, Mas, Cak Cicop. Hah? Kok bener, Mas, Cak Cicop? Maksudnya 2, 1, 10 apa? Satunya 3. Naik lagi 3, dong dianya. Duanya 2. Sama nih 3 nih. Kalian sama Mas Cak maksudnya. Raven udah banyak yang pakai, Mas. Kan dia Reaper, dia ngerti, Cak, hati-hati dengan Reaper. Reaper okay. Jarang 3, Mas Cak. Mas Bang Candu cengjok. Cak, beli gold aja murah sekarang 1k 8 sampai 9000. Oke, Raven. Buka aja Mas X aja. Yakin lebih sakit beli RP. Beli gold 100.000 sini. Kalau yang pakai jago. Buset, kalian ini. Jadi? Gimana sih, aduh aku enggak ngerti dah. Itu ngeluarin bayangannya gimana ya?
Hmm? Bayangan apa, Mas? Enggak, ini loh. Makanya ini gimana sih? Shift blow. Itu berubah maksudnya apa, Cak? Berubah itu maksudnya apa namanya? Itu gimana ya? Kita berubah jadi job lain. Kenapa, Mas? Ido. Oh ya, aku udah 70 nih. Ayo sini ke Fire Mountain. Oh, aku ke kota aja deh. Bentar lagi aku ke kota ya. Sekali lagi ini. Habisin yang terakhir nih. Server mana Altea? Altea, Mas Candu. Rugi Raven. Mas Candu. Makan apa? Rujak. Rujak mangga dibikinin istri. Tapi Reaper sama Raven senjatanya sama kan? Enggak ganti kan? Kalau Reaper mau atur skill aja susah katanya, Mas. Iya sih, memang aku udah tadi nyusuninnya yang pas tuh susah. Enggak apa-apa. Bodoh lah, entar lah. Padahal aku mau ngeracunin itu loh, kan. Enggak. Ada jeda casting sendiri untuk Raven. Bang, jangan beli gold, ntar ke ban. Oh iya, ada kayak gitunya sekarang ya. Jambret. Kena ban 20 tahun. Anak saya udah gede, Pak. Udah mau lulus kuliah. Vitality 114. Vitality. Mas Candu gak bakal menikmati kalau main pakai Reaper katanya tuh. Tapi saya menikmatinya sejujurnya. Gimana fix dong? Fix Mas Caca berubah biar mantap PvE-nya. Ayo berubah Caca. Thank you. Kalau Altea mahal barangnya, dinikmatin aja, boy. Kita yang cari dong, jangan kita yang beli, kita yang cari. Aja. Bedalah senjatanya, Mas katanya. Apa kalau Reaper pakai apa? Sama senjatanya, Bang. Aku ada 4 yang level 3. Itu ada X skill-nya, Mas. Hai, Bang. Enak udah libur saya, yoi. Aduh. Bentar ya. Nih, gua nanya yang ini nih. Ngeluarin ininya gimana nih? Dia keluar bayangannya. Nah, tuh gimana tuh? Fire attack meningkat 20%. Dianya pecah dong. Cripple Punisher. Cripple Punisher. Loh, hilang loh. Masuk lagi. Cripple Punisher. Mas, ini ada kalong STR plus 340 mau? 330 HP nambah 8800. Party aku terus taruh di chat. Aku masih di dungeon nih, lagi lawan bosnya nih terakhir nih. Udah, kelarin aja dulu. Hilang lagi naganya. Mana sih naganya? Lul. Ya. Reaper job khusus PvP, Raven job khusus Nes. Nah tuh, Bang sebut nama aku, Bang. Aduh, masih ada ya gitu ya. Kalau mau enak combo Reaper di PvP pakai dagger, Mas. Udah, Mas, jangan ganti job di dagger. Seperti ada berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Oke. Okay. Sama kayak orang okay. Udah berarti ya. Kadang di bawah, kadang. Jadi di atas. Kita berdua tetap pada komitmen kita di awal. Okay. Masukannya bakal kita tampung dan ketimbang pusing ganti kelas, mending kita buat juga ya kan. Apa susahnya? Tuh, kalian juga bakal bantuin kita kalau selama kita live streaming ya kan. So it's okay, no problem. Dinikmati aja, guys. Kenapa STR in mulu sih, kampret? Ya kan STR in lagi. Kak, sampai level segitu berapa hari? Ini hari ketiga, guys. Aduh, kampreto, elemento. Ntar ya, bentar, Mas, aku tak ke blacksmith dulu jualin yang biru-biru. Hello there. Take your time. Kalau ada premium, Mas, ya. Premium Oh, tenang. Udah tak cariin, tenang aja. Guys, enaknya main game gini tuh ya, ini kita bisa saling
share gitu loh. Itunya yang bikin itu yang penting. Kalau main game sendiri tuh enggak fun. Basically assassin enggak boleh ngelepasin sama sekali agility-nya kan. Walaupun ada equip yang misalkan aku pakai cincin STR Agi, nah sedangkan ada equip yang lebih bagus tapi dia cuma naikin STR sama intelektual. Mending gak usah aku pakai intelek ya, intelek. Please, intelek. Sudahlah. Aduh, intelek loh. Mas, ngeri loh intelek. Wah, kelanjar. Assalamualaikum. Ke kanan, Mas, ke kanan, Mas. Mau ngehan lagi enggak? Ya. Ayo. Masih lama DBD-nya, Ca. Insyaallah hari ketiga lama banget. Iya, wong kita mainnya kalau kita lagi live stream doang, Mas. Udah lihat YouTube rewind ada cak-cop di opening dia masuk. Mana, Mas? Invite dulu. Oke. Okay. Iklan lagi. Oh iya guys, iklan tuh pesan moral, jadi jangan disia-siakan. Kalian tuh harus senang gitu kasih iklan tuh. Kayak aku tuh senang kalian tontonin gitu dan kalian tontonin iklanku tuh kalian. Pinter ya ngomongnya ya, berkelitnya ya. Transaksi. Ya. Sampaiin udah sampai tab berapa Cak? Aku udah sampai tab 4 loh. Apanya? Ini tas. Sebentar. Aku belum. Ya tab 4. Tab 4 baris yang pertama masih. Aduh. Tuh, dah tuh. Ya. Aku ada yang menarik kayak sih. STR in. Dev. Gak ada ya, Cak. Thank you. Yuk, masuk yuk. Sudah ku bilang. Iklannya game lain lagi. Oh iya kah? Sampai mati di sini. Sampai tadi mati di sini. Besok main DN enggak, insyaallah ya. Insyaallah ya. Yang kiri Mas tadi. Kiri. Yo iya. Sampai enggak gerak kiri. Udah level berapa? 74. Rekomendasinya aja level 75 loh. Mending gak usah ganti job Mas, Reaper aja. Iya, aku enggak ganti. Oke deh. Oke guys, kita akhiri game ini sampai maghrib ini ya. Maghrib ya akhiri, kalau saya bisa lanjut ya kita lanjut di BD. Oke. Suara apa itu Ahi? Suara apa? Ada yang belum mati Mas Randy belakang. Mas Randy, ini ngeluarin bayangannya gimana ya? Tahu nggak? Itu server Altea ya, iya. Gak usah ganti Mas buat Willing baru. Wall tuh mana Willing Wall? Gila darah sampai 126.000 ini apa-apaan sih? Lama ya? Ya ini Altea. Ngikutin dari skill aja. Ini aku dari tadi enggak keluar-keluar bayangan. Lagi di Altea. Oh, siap. Semangat Mas Bos. Altea terus. Nah, tuh, lihat tuh. Nah, enggak keluar kan? Life. Kanan ada satu, Mas. Kok dilewatin? Tuh, guys. Enggak keluar. Enggak aku bingung sama skillku sendiri loh, enggak keluar. Aku kurang tahu Reaper ya soalnya aku kurang Reaper. Oke. Oke. Nanti ajarin ya caranya ya. Nanti ajarin caranya, oke? Okay? Loh mana bosnya? Di luar sini. Pusing loh.
Di tempatnya Cak Cop, ada yang tahu Reaper nggak cara ngeluarin bayangannya dia? Ini udah aku tekan skillnya, dia nggak mau keluar, guys. Tadi ada yang ngomong kok masalah bayangan itu mana ya? Ntar ya. Buat bayangannya ntar jadi kayak skill instan kayaknya Mas Candu. Ini server Altea Mas Yudhistira. Kalau di Altea itu Reaper gua pandu, kasih equip buat Reaper tuh, Mas. Ada yang memandu tuh Reapernya. Lightet. Boleh, boleh. Saya mau dong dibantu. Gak apa-apa. Reaper enggak pakai bubble coy. Buff-nya. Ih, dikit lagi naik. Cacep udah level gede. Ah. Iya, aku pindah ke streaming Mas Candu tapi chat aku enggak dibaca-baca. Oh, halo halo Riwanen. Ih, kilo. Bang boleh masuk klan PB-nya enggak? Kita main 45. Apa? Bahasnya apa ya, toh? Skill 45 tuh yang mana ya? Cek, cek. Aku coba buka Reaper-ku. Cakep. Oke. Skill 45 bubble. Bubble tuh opo? Bubble tuh opo? Yang teriak coba cek skill tree-nya. Ntar guys, gua naikin dulu. Itu skill instan Mas katanya. Makanya penasaran. Ya Mas ayo. Lupain bubble Mas. Oke Mas Ganang. Ini kita lagi nungguin Mas Candu dulu kan, Mas Candu belum bisa masuk ke sana jadi kita barengin dulu, oke. Okay? Level 75 kan iya 75 kan enggak salah. Cocok tuh 74 cepat banget ya. Udah tadi di sini. Nungguin Mas Candu aku di sini jalan-jalan. Jalan-jalan tapi leveling. Enggak kan jalan-jalannya harus bunuhin monster Mas. Tapi tak begini. Tabrak lagi dong. Ratunya sakit amat ya. Salah kencet dong. Ya Allah, sayang sekali skillnya dipakai buat ginian. Bang, bubble ya itu. Apa bubble itu Mas? Accept Mas, oke bentar. Sorry ya kalau aku nggak bisa baca chatnya di in-game. Wong chat di YouTube ada, chat di in-game ada, aku bingung ya. Nggak mati loh. Mas, skillmu salah itu. Yang gambar jari itu diambil. Hah? Gambar jari. Ini, ignite. Ikut leveling itu bareng kan api, Mas Candu. Yang keluarin shadow-nya itu level 90 Mas. Aku abut Mas, capek. Oh, oke Randy Gaming. Udah aku add ya Randy. Setahu saya skill yang gambar jari itu diambil kalau kita main api Mas. Hilang lagi dong. 7 buneng. Ngomongnya Jawa wae cak. Oke, Randy. Asyik nonton enggak ngerti. Oh, level 70 udah bisa masuk. Oke, abis ini pindah ke kanan Mas, coba Mas katanya Mas. Battle Black Dragon Nest. Oke, okay, oke. Okay. Battle Black Dragon Nest. Tadi Mas Rian mana ya? Rian The Massive. Astagfirullah. Alamak, lempar. Ya elah, mau di skill dong bapaknya. Oh iya, tadi kayak barusan keluar deh. Oh, aktifin. Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Sampai maghrib.
Oh, aktifin itu dulu. Oke. Aku menantimu, menanti apa, Mas? Buat cakcop, maxin semua skill S-nya. Skill pyro-nya cukup level 1, ultinya jangan diambil. Aku tadi dari tadi chat ini, Mas. Kayak aku tau deh, kayaknya skillnya tuh yang ini kan. Nah, yang api itu kan. Dragoness Ina yang downloadnya di mana? Kaura itu di kan? Game School, Mas. Yang ini kan skillnya nih. Nah, ini. Ah, lagi cooldown. Itu Mas jangan pakai skill tendang baru meledak dan terbang keluar dah tuh shadow. Nah, itu kan. Kok enggak keluar ya? Tadi keluar deh. Mas ke posisiku coba, Mas. Katanya suruh coba sini. Terima pertemanan, oke, diterima semua. Kalau mau fokus PvE, gak usah ambil skill apinya, Mas. Oke. Kok gak bisa masuk nih? Itu buffnya. Mas Candu udah nempel. 50 yang keluar shadownya. Mas Candu udah nempel, Mas. Nah. Maafkan aku. Wah, XP-nya kok cuma 1%. Kok kecil? Coba dulu ya. Oke, okay. Oh, gini deh, Mas Rian Hermawan. Mungkin bisa pakai share build-nya mungkin. Tuh guys, mungkin gua nggak baca chat dulu. Terima pertemanan, Mas. Oke. Saya aku pertama kali masuk sini. Wah. Watch. What the fuck? Ngapain kok aku pake duluan? Terbang lo dia. Keras ya, maksudnya ya. Lebih keras dari yang lainnya ya. Mas Candu mati kan? Au. No. Skill heal mana ya? Emang ada skill heal, Mas? Ada. Ntar guys, gua gak baca dulu. Gak mati-mati loh. Kayaknya kita dikerjain ya di sini. Iya. Lihat. Ah, apinya. Ini mirip Manticore gak sih? Kok ingetku kayak Manticore zaman dulu deh ini. Ntar guys, saya nggak baca chat dulu ya. Angin topan. Anak jalanan korban metropolitan. Aduh, waktu cash makin mendekat. What the fuck? Mati. Aduh. Lah, keyboardku kok jadi begini? Arahnya kita dibujuin, dibohongin Mas sama ini, Mas. Oh, kukira rusak keyboard. Keyboard rusaknya apa coba? Ahu. Alah. Kita dikerjain, Cak, sumpah, Cak. Asli, Cak. Dikerjain loh ini. Enggak apa-apa. Ini malah suka. Saya suka dungeon-dungeon gini, guys. Kita suka. Terima kasih lo infonya. Serius. Dungeon yang menantang gini tuh mantap jiwa, Pak. Oh, mati. Pas ulti tekan skill tinju terbang sama apa aja nanti lah keluar bayangannya. Enggak. Ini disuruh ke sini tadi. Tadi aku ngeliatin tuh skillnya kayak nyala-nyala kuning gitu, tandanya itu yang keluar bayangan. Oke, paham. Ngapain masuk situ iseng? Gak tau tadi cak copi.
Lumayan lah, seru. Dapatnya semoga menantang. Awas enggak. XP-nya gede geli sih. Maksudnya tadi itu di port sebelahnya bilang, "Cak." Oh. Enggak, oh, dia bilangnya judulnya ini kok. Mati semua. Eh enggak ya, saya enggak mati loh. Menghina. Saya enggak mati loh ya. Sorry. Enggak mati loh ya. Sekali ya tadi saya lihat ya. Enggak ada, Cak. Enggak ada ya? Enggak. Kok bisa penuh lagi tadi darahnya? Ada enggak dapat lu. Farming beginian mah. Mantap jiwa sebenarnya. What? Fatal Dawn Ring, apa itu? Bagus kah? Agilit. Wes. Wey! Gimana? Kita nyari leveling dulu aja ya. Cincinnya ngeri. Nah, pakai title kalau ada, Cak. Pindah tempatnya tadi, Mas. Shadow level 90 baru bisa dikeluarin, cuma 3 skill Izuna drop. Oh, level 90 baru bisa ya. Oke. Okay, pindah tempatnya tadi, Mas. Oke, mana tadi, Cak? Cep, di mana? Yang kiri. Wailing Wall. Mas candunya belum bisa ya, guys? Aduh, enggak mau nih. Wailing Wall di mana, by the way? Aku naikin skill yang ada X-nya doang berarti kan untuk saat ini kan, yang kayak gini-gini. Berarti kayak gini. Terus sama ini. Ayo, Mas. Masuk. Oke. Oke. Nice guys, kalian sangat membantu kita di sini. Meskipun tadi barusan kita dikerjain ya. Iya loh. Tapi kita. Tapi dua gambreng ini tidak mudah untuk ditaklukkan loh. Oh iya loh, nggak mati loh ya, nggak ada yang mati loh. First try. Gambreng. Gak kena ya Allah. Di samping portal yang abang baru leveling tadi, level masuk ke sana 75 toh. Mas candunya belum bisa masuk. Tepat sudah portal itu, oke. Aduh. Gado-gado. Eh sakit loh, diterus-terusin nih orang. Cepetan leveling bareng. Level berapa? Aduh siapa sih tadi? Aduh tuh siapa tadi sih yang whips? Enggak, abis ini saya off kok Mas. Jadi mungkin abis ini yang masih lanjut cuman si Candu. Saya off dulu, istirahat, sholat maghrib dan lain-lain ya. Walaupun masih bisa lanjut, enggak lanjut ini. Cacep dulu guys. Kita udah 75, pengejar dulu. Walaupun bisa lanjut juga saya nggak lanjut ini, mungkin Dead by Daylight lah sambil ada event double blood point kan. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya kita ketemu besok lagi, oke? Okay? Title yang dapat barusan dipakai yang dari Black Dragon, oke? Okay. Ah, yang nggak dipakai sekarang dong, Cak Cop? Lagi ada musuh lo, gue. Fokus dong. Ah. Mantapnya re. Mantap apaan, Mas? Enggak. Aduh, susah lah. Udah susah diungkapin kata-kata. Aduh. Makasih Cak Cop ngajakin aku main game ini lagi. Oh, iyalah. Sama-sama, Mas ya. Level berapa? 76. Bang, kok enggak dipakai levelnya? Pasif reserve edge ambil, Mas. Okay. Itu di bagian mana ya? Aduh, dapat silver semua dong. Reto. Dua-duanya dapat aja. Astaga. Oh, syukur enggak apa-apa. Enggak ada epicnya di situ. Oke. Okay. Sorry ya tadi yang ini whisper. Janjian terakhirku, Mas ya. Oke. Dua kali. Itu di Maxine. Yang mana Randy? Aduh, sebut. Pas maghrib di sini belum maghrib soalnya juga. ACC, Mas. Sedang menunggu. Cak, ada yang mau ikut, Cak? Apa? Ada yang mau ikut leveling? Tadi
Title-nya apa ya? Awaken from Nightmare. Skill chaser-nya. Mas, oh, yang tadi didapatin langsung dipakai, Mas. Cak. Title-nya, Mas. Aduh, Cak, ada yang mau ikut, Cak? Yuh. Dipasang, Mas. Awaken yang from mana? Nightmare, Mas. Bagus ta. Lihat dulu. Pasam. Wah! Arimaya. Siapa namanya? Yang mau di-accept siapa namanya? Ini tadi yang BF. Aku bisa pinjam party leader enggak? Udah tuh. Karakter tidak ada. CH5. Ayo ayo masuk dulu, Mas, ya, masuk dulu ya, Mas. Mas Trian. Masuk dulu ya, masuk dulu ya. Oke. Okay. Keburu maghrib. Bisa, yang atas sendiri ya, abyss of hit, abyss of hit. Ini. Yoi, master. Boom. Vesper. Buset. Untuk ngeluarin extension nih, extension. Awakening ini level berapa ya, by the way? Syaratnya apa ya? Iya, dan minimum SP-nya disisain berapa ya buat awal? Nah, tuh. Pertanyaan bagus tuh. Udah habis? Oke. Okay. Tuh main habis aja langsung. Aduh, sakit dong. Selalu lo mainnya lava gitu. Bang Cak, accept friend dong. Udah barusan semuanya saya accept tuh. Duh, udah ada lagi udah. Kosong. Astagfirullahaladzim. Oh, ini aku last ya, Mas ya? Oke. Titelnya kok edan gitu ya? Lah, gak mati. Ah, udah kena. Gak kena lagi. Tidak. Level 90, Mas, buat awaken ntar ada questnya. Oke, makasih. Mas Candu nickname-nya apa? Candu Game. CG-nya besar ya. Ini game terakhir kita. Habis ini saya isoma dulu ya. Kalau misalkan bisa lanjut, juga lanjut DBD. Kalau enggak, ya kita ketemu besok, oke? Astaga. Allah. Oke, guys. Makasih banyak yang udah nonton. Kita akhiri sampai di sini dulu main Dragon Nest Indonesia-nya versi Game School. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Buat teman-teman yang lagi nonton tapi masih pingin nonton Dragon Nest, lanjut aja ke channelnya Candu Game ya. Oke, terima kasih banyak. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye. Oke, 18 SP, Cak. Desain, Cak.